Baik, silakan. Atau Kak Selamat malam semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita karena situasi di Indonesia dan di seluruh dunia masih diliputi oleh pandemi. Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting pada saat ini untuk kita jaga sehingga kita terus bisa berjumpa pada tiap hari Senin dalam webinar Ngotio atau Ngosipin Tiong Huayu. Pada malam hari ini kita akan membicarakan atau kita mendiskusikan paling tidak satu setengah sampai dua jam ke depan tentang diaspora Tionghoa di tiga benua. Uh, pada malam hari ini kita sudah kedatangan tiga narasumber yang super untuk kita semuanya dari tiga benua ya ada dari Amerika Serikat ada Eropa kemudian ada juga dari Australia ini merupakan suatu hal yang yang sangat luar biasa karena di tengah pandemi ini ternyata teknologi semakin mendekatkan kita untuk bisa saling berdiskusi dan saling belajar satu dengan yang lainnya melalui teknologi, dan acara Anggotio pada malam hari ini. Acara Anggotio ini diselenggarakan atas kerjasama dari Rumah Bineka, Perpustakaan Medayu Agung, Jaringan Islam Anti Diskriminasi, CICS, kemudian Universitas Ciputra, dan juga Gus Durian. Ini merupakan sebuah support yang luar biasa bagi acara kita, dan pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang diaspora Tionghoa di tiga benua. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini perkenalkan saya Rojil Nugroho akan memandu acara ini dan kita sudah ada tiga narasumber yang akan memberikan kita tentang bagaimana diaspora di tiga benua. Yang pertama, yaitu ada Ko Buceli, uh, yang lebih akrab dipanggil Ko Bucek. Uh, beliau dilahirkan di Makassar dan dibesarkan di Papua, mendapatkan gelar sarjana lingkungan dari ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Uh, ia membuka bisnis berjualan ikan tropis di Amerika Serikat dan sering terlibat dalam komunitas Indonesia di Los Angeles mulai tahun 2005 menjadi ketua Festival Indonesia, kemudian ketua Pasca dan Natal gereja-gereja di LA, ketua Divisi Dana Badan Kerjasama Gereja Indonesia (BKS GICS), wakil ketua Indonesian American Business Council (IABC), kemudian keanggotaan Chinese Global Lion Club, penulis untuk Indonesia Media dan eksekutif board Indonesian Diaspora tahun 2017, 2019 dan 2019 sampai sekarang tahun 2021. Uh, beliau banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan uh, sosial maupun uh, budaya di Amerika, terutama di Los Angeles. Ini kemudian salah satu bukti bahwasanya ada Kongres Diaspora menawarkan ribuan beasiswa kuliah di luar negeri untuk anak muda Indonesia. Kemudian kegiatan sosial budaya bahkan uh, Ko ini akrab dengan artis-artis ini ada Afgan dan juga kalau tidak saya lihat saya salah lihat di situ ada bunga Citra lestari begitu. Nah ini luar biasa jadi kegiatannya tidak hanya uh, sosial ekonomi pendidikan dan sosial budaya dan yang kedua nanti uh, ada Ciwiwi Cio, Beliau dilahirkan di Bandung dan pindah ke Belanda pada tahun 1971 pada usia 13 tahun. Setelah lulus dari studi arsitektur lanskap pada tahun 85 dari Wageningen University, ia kembali ke Indonesia dan bekerja di tanah air selama 11 tahun. Cwiwi kembali ke Belanda pada tahun 1997 dan saat ini bekerja sebagai arsitek lanskap untuk kota Madia Rotterdam karena latang, latar belakang profesionalnya ya sangat tertarik pada Chinatown atau Pecinan di Indonesia dan menulis artikel di jurnal Wacana pada tahun 2017 dan memberikan presentasi tentang topik tersebut pada Public Dah CICH Chinese Indonesian Heritage Center di tahun 2018 karena beliau juga tertarik pada sejarah keluarganya, budaya Tionghoa Indonesia, ia kemudian menjadi sukarelawan di Chinese Indonesian Heritage Center sejak tahun 2011 sebagai anggota tim inti atau kelompok kerja CIHC serta mengelola halaman CIHC Facebook dan terlibat dalam proyek oral history bersama KIT LV. Berikut kegiatan-kegiatan beliau, seminar beliau ini kan terkait dengan masalah desa, rasa kota, kota rasa desa, jadi tentang uh, tata kota dan sosial budayanya menjadi kajian yang uh, ditekuni oleh CWI. Dan yang ketiga, kita sudah tidak asing lagi, di sini ada Xiao Tiong Jin, uh, beliau tiba di Australia pada Desember 1973, kemudian kuliah di RMIT University tahun 75 sampai tahun 1981, uh, beliau juga aktif menjadi ketua PPI Victoria, kemudian di ASEAN Student Association Overseas Student Services, Asian Food Club, Amnesty International, Indonesian News Services, bekerja sebagai insinyur satelit, technical manager dan general manager perusahaan Jepang NEC 1981 sampai 2002, kemudian beliau juga menyelesaikan MBA-nya menjadi dosen part time management menyelesaikan PhD Political Science. Kemudian beliau juga mengelola bisnis tahun 93 hingga sekarang ada technical dan design services, kemudian pembangunan, konstruksi dan restoran dan ini yang banyak diakui bahwasanya makanannya enak-enak dan banyak orang-orang diaspora Indonesia itu mengunjungi restoran beliau. Kemudian dalam kegiatan berbagai bidang profesional beliau di teknik dan project manajemen, kemudian di uh, perdagangan, di bidang teknik konstruksi, konsultasi, restoran akademik, bidang teknik dan manajemen, ilmu politik dan aktivis sosial politik. Uh, itulah ketiga biodata singkat narasumber kita. Jadi pada pertemuan kali ini, uh, apa sih sebenarnya diaspora itu? Kita tahu bahwasanya banyak orang mengenal atau memahami konsep diaspora itu merupakan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Siapa saja yang diakui sebagai diaspora? Nah ini kalau kita lihat di situs resmi dari Kementerian Luar Negeri, mereka merupakan WNI, kemudian WNA yang merupakan anak WNI, ex-WNI, dan anak X WNI ini sesuai dengan Perpres 76 tahun 2017 dan juga Permenlu tahun 2017 nomor 7 terkait dengan penerbitan dan kartu masyarakat Indonesia. Akan tetapi konsep-konsep ini masih bisa kita diskusikan dan kemudian batas-batas yang sesuai dengan peraturan itu bisa jadi berbeda dengan konteks sosial maupun budaya. Bagaimana diaspora itu dipahami oleh masyarakat dan terkait dengan konsep diaspora pastinya akan terus berjalan ke depan, dan tidak bisa kemudian konsep saat ini itu sifatnya statis dan pasti itu akan berjalan dinamis. Tanpa berpanjang waktu, kami berikan kesempatan yang pertama untuk kok uh, Bujeli ini dari LA, Los Angeles begitu Nah uh, apa yang kemudian menjadi uh, kiranya Bagaimana masyarakat Indonesia awalnya berdiaspora di Amerika Serikat tentunya pada uh, pasca sebelum 98 kemudian tahun 98 2005 hingga saat ini bagaimana perubahan-perubahan itu pasti akan memiliki makna dan tafsir yang luas terkait dengan konteks sosial dan budaya. Ya, ini nanti akan dibahas oleh Ko Bujeli. Kami berikan kesempatan kepada Ko Bujeli untuk memaparkan atau mengulas itu semuanya dalam waktu 15 sampai 20 menit. Terima kasih. Kami persilakan. Terima kasih Mas Rojil ya. Jadi saya mau ceritakan dulu mulai dari tahun 1998. Oke. Okay. Oh, basically begini. Jadi diaspora Indonesia di seluruh Amerika ini ada berjumlah 100.000 orang dan 60.000 orang berada di LA. Jadi kita ini adalah patokan sebenarnya karena majority di Los Angeles ya, California. Nah, saya mau ceritakan mulai ini ada berapa berapa fase ya. Pada tahun 1998 seperti kita tahu terjadi uh, kerusuhan Mei dan banyak dan ada demonstrasi besar orang-orang Tionghoa, Taiwan dan pokoknya yang berdarah Tionghoa di depan KJRI, KJRI LA. Saya tidak ikut tapi saya ada dengar. Nah, saya tahu pasti ada tegang di antara KJRI LA dengan tentu dengan orang Tionghoa ya. Nah, saya sengaja waktu 17 Agustus berapa apa minggu setelah itu demo itu saya hadir di, di apa seperti biasa hadir di KJRI untuk ikut upacara bendera gitu loh. So, pada pada fase itu karena uh, mulai bermunculan seperti uh, mulai ada Majalah Indonesia Media yang dipimpin oleh Bram itu basically punya misi untuk apa uh, memperjuangkan hak-hak orang Tionghoa yang ada di Indonesia gitu loh. Terus sejak itu setiap tahun diadakan peringatan Mei, ya. Walaupun uh, banyak dari antara kita bilang, ah apa perlu hal itu dibuat itu kan luka lama, kenapa harus dikorek-korek atau apa? Tapi itu evolve. Jadi bukan hanya melulu menceritakan tentang korban Mei, tapi mendatangkan pembicara-pembicara untuk membicarakan Indonesia untuk masa depan. Salah satu pembicara adalah Pak Edi Lembong yang beliau ada datang waktu itu saya juga ada hadir dan ya setelah itu setiap tahun sampai saat ini baru kemarin ada apa uh, tentang peringatan Mei sedikit tentang 98. Nah, apa pandangan orang-orang Tionghoa -orang yang ada di Amerika? Seperti biasa mereka takut ke KJRI. Mereka hanya mau ke KJRI ke semini mungkin. Nah, tidak ada jalan lain waktu perpanjang paspor. Ya, nah, waktu itu waktu itu sempat memang di KJRI hampir tidak ada muka Tionghoa kayak saya gitu loh. Karena uh, jadi uh, kemudian saya percepat tahun 2005 saya di, waktu itu uh, datang ke KJRI hanya mau sebagai pertama kali saya datang untuk ini hanya bantu-bantu tiba-tiba saya ditunjuk jadi ketua panitia uh, apa Indonesian Festival. Nah itu adalah event paling bergensi dan paling ramai di LA karena itu berhubungan dengan 17 Agustus. Nah waktu saya masuk saya tidak tahu bagaimana gitu ininya. Nah, tentu waktu di rapat muka Tionghoa kayak saya hanya saya sendiri waktu itu. Jadi ibu-ibu pengajian, jadi saya waktu itu konsul di atas yang mengawasi namanya Ibu Ririn. Satu hari Ibu Ririn bilangin saya, Mas Buce, ibu-ibu pengajian pada tanya, itu siapa orang Cina itu ada di sini di antara kita, kenapa dia ada di sini, Bu? Oh, itu adalah Mas Buce katanya dia adalah ketua panitia festival kita ya. Nah dan festival itu berhasil sangat berhasil dan sejak itu saya mulai dikenal di kalangan masyarakat di LA dan saya mulai diundang dan saya juga mulai bikin YouTube nah, karena YouTube waktu itu juga menjadi apa mulai dikenal terutama pada waktu saya interview istrinya Bung Karno Yurika Sanger. Ya saat ini ada 1,6 juta orang yang nonton Uh, the reason is, uh, saya sebagai iseng-iseng aja karena pikiran saya begini, banyak isu tentang Bung Karno, tapi yang paling tahu tentu istrinya dong, yang tiap hari sama dia, apa betul dia punya kekuatan gaib, bagaimana hubungan dia istri-istrinya, karena orang pada pengen tahu tuh, bagaimana apa uh, apakah betul dia punya harta karun di Swiss. Nah, itu kan pada ma 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 mau tahu. Jadi saya ada interview. Nah, kalian kalau mau Google, silahkan Google Janda Bung Karno pasti akan ketemu saya punya itu apa YouTube itu dan kemudian saya menulis, menjadi penulis di Indonesia Media dan sejak itu saya mulai dikenal singkat cerita saya lompat tahun 2012 ya jadi pada waktu itu pandangan uh, saya melihat memang uh, apa di barisan bagian pengurusan paspor kayaknya tuh takut serem banget gitu loh orang apa memperpanjang paspor orang pada takut semua gitu loh sekarang, itu sampai sampai sekarang. Uh, sekarang sudah berubah, jadi uh, apa uh, banyak pegawai KJRI? Beberapa pegawai KJRI berdarah Tionghoa sengaja itu dan sejak saya mulai ini masuk, sekarang mulai banyak muka-muka Tionghoa. Gitu, itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Dan saya sampai sekarang sering kali, saya sudah lupa bahwa saya adalah berdarah Tionghoa. Saya sudah merasa menjadi satu, gitu, diterima, sangat diterima. Ivan Pak kadang-kadang selalu manggil saya Kobuce gitu. Pak Kunci panggil saya Kobuce. Nah, terus kemudian kita mulai masuk ke tahun 2012. Jadi biasanya saya ingat pada waktu-waktu itu setiap kali ada pejabat datang mereka bilang gini, kami datang untuk apa bertemu dengan masyarakat Indonesia. Nah, nah ini satu definisinya nih. Karena di Kemenlu, masyarakat Indonesia itu hanya orang yang punya paspor hijau. Jadi paspor biru, paspor Amerika itu biasanya eh, biasanya setelah orang masuk menjadi warga negara Amerika tidak diundang lagi di acara-acara sebetulnya. Eh, jadi seperti ada perbedaan gitu, karena bisa dimengerti bahwa memang yang diurusin Kemenlu seharusnya hanya orang yang berpaspor hijau. Jadi kalau kamu udah berpindah paspor, kamu seharusnya tidak. Nah, apa dilemanya? Dilemanya banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang yang berhasil di luar negeri, baik di Amerika, di mana-mana, setelah mereka ini, mereka supaya lebih convenient, mereka berganti keluarga negara. Jadi, jadi seperti singkat kata kasarnya, ikan kakapnya itu banyak keluar. Malah yang terkumpul tidak terlalu ikan-ikan, ya ikan teri, ikan apa gitu, maksudnya gitu loh. Jadi, padahal ini adalah potensi-potensi besar yang harus dirangkul. Nah, Pak Dino adalah waktu itu duta besar Indonesia untuk Amerika punya ide yang pertama tahun 2012 mencetuskan ide pertama bahwa ada satu nama baru namanya diaspora Indonesia. Waktu itu saya ikut rapat, mereka bilang ini nama ini belum pernah orang tidak pernah dengar. Jadi diaspora kadang-kadang orang kira ini adalah apa? olahraga atau pemuda olahraga bukan ya di diaspora Indonesia. Nah, terus kita mulai bikin definisinya. Siapakah di diaspora Indonesia? Diaspora Indonesia itu termasuk yang punya paspor hijau dan yang tidak punya paspor hijau kayak saya, paspor biru, paspor Amerika, tapi yang mencintai Indonesia nih, pakai-pakai baju Indonesia nih. Terus atau turunan mereka, anak mereka adalah diaspora Indonesia. Kan lebih luas gitu loh. Nah, jadi waktu itu di diadakanlah kongres pertama di LA. Kenapa LA? Karena paling banyak masyarakat Indonesia di LA. Jadi repot juga nih Pak Dino mengsos itu dari Washington ke LA, kita rapat, panitia, apa. Akhirnya pertama kali diadakan kongres pertama diaspora Indonesia di Los Angeles. Waktu itu dihadiri sekitar 5.000 orang, dibuka oleh uh, Pak SBY. Dari pertama kali itu dibuka, tapi karena beliau tidak bisa hadir, jadi pakai video aja, Pakai itu apa sambutan dari SBY, tapi sambutannya dari presiden. Ya, apa yang menjadi tujuan utama sebenarnya yang diangkat? Nah, dari arus bawah, kita mendengar bahwa diaspora ini meminta dua keluarga negara. Jadi, itulah yang kita usung. Jadi, waktu itu ada satu namanya Indah Morgan dia mengumpulkan tanda tangan ada sekitar 6.500 sudah terkumpul waktu itu kita untuk tanda tangan untuk petisi ke DPR minta dua keluarga negaraan ya itu dia memulai nah sejak itu ada tim apa enforce apa untuk mengurus dua keluarga negaraan ini teman-teman kami seperti Reni Malon ada berapa orang jadi tadinya semuanya inti dari Amerika nih ya, karena Pak Dino kan duta besar di Amerika Waktu di diaspora Indonesia yang pertama cukup banyak ya. tidak banyak yang datang dari luar negeri. Kebanyakan mostly sebenarnya dari LA sebenarnya dan dari sekitarnya. Tapi sebagian besar dari LA. Yang paling banyak saya ingat dari Qatar atau berapa 20 orang datang, ada dari Taiwan satu orang atau berapa gitu. Jadi dan sejak itulah kita mulai ada yang namanya diaspora Indonesia, ya dan sekarang mulai jadi familiar orang-orang pakai adopsi nama diaspora-diaspora gitu ya. Orang udah mulai biasa dengarnya. Tapi itu awalnya tahun 2012. Dan yang yang main thing yang diusung yaitu dua kewarganegaraan. Nah, apakah diaspora diaspora Indonesia ini punya ini apakah diakui oleh pemerintah? Yes. Ini salah satunya organisasi yang yang mencakup semuanya. Karena di LA sebenarnya juga sudah ada banyak organisasi ada ada apa Jawa apa ada Manado Kawanua sedunia Kawanua ada juga Bali ada juga Batak Imabak gitu dan organisasi keagamaan ada yang Kristen saya di BKS Badan Kerjasama Gereja-Gereja kita membawa 108 gereja Indonesia di LA ada 108 gereja Indonesia di LA macam-macam semuanya ada tuh di sini di LA ini nah kita saya di BKIS juga itu membawahi uh, dan uh, tapi tidak ada yang satu organisasi yang bisa menaungi semuanya ya diaspora ini ternyata bisa melintas semuanya gitu walaupun jadi uh, dan diaspora ini mempunyai wakil jadi di Kemenlu ada 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 uh, apa namanya sekarang itu adalah Ibu Nining ya kita panggilannya Ibu Nining Uh, panggil, nama lengkap beliau ibu siti something gitu saya lupa panjang tapi uh, ada kita punya perwakilan di di kemenlu apa diaspora yang mengurusi diaspora Indonesia ini itu sefar so gitu nah kita uh, sudah sampai saat ini kita sudah lima kali kongres jadi kongres pertama harusnya setiap dua tahun kongres itu diadakan kongres seluruh dunia jadi yang pertama di Ale kedua tiga empat lima itu di Jakarta yang keenam, ini ada bulan Agustus akan diadakan di Jakarta, tapi secara virtual. Jadi, kita tidak bisa hadir. Pertama kali, kita tidak hadir, tapi kita akan datang virtual. Dan saya adalah eksekutif board. Kita ada 24 orang yang mengurusi seluruh diaspora seluruh dunia. Saya dari Amerika mewakili, dan ya, kurang lebih itulah gambaran sedikit tentang diaspora, apakah yang menjadi perbedaan setelah ada diaspora. Ini perbedaannya. Sekarang, setiap pejabat yang datang ke LA, kalau mereka ngomong, kami ingin bertemu dengan diaspora Indonesia. Bahasa itu dipakai sekarang. Kami ingin bertemu dengan diaspora Indonesia. Bukan lagi dengan masyarakat Indonesia, tapi diaspora Indonesia. Which is very correct. Karena masyarakat kita yang datang sekarang sudah campur. Paspor hijau, paspor biru, kamu tidak lihat paspor kamu lagi. Kamu adalah orang Indonesia. gitu kamu diaspora Indonesia. Juga terutama untuk saya. Dulu waktu setelah saya punya paspor I biru paspor Amerika namanya Buceli akhirnya di Makassar. Saya masuk mau masuk ke Cengkareng hati saya tuk tuk tak tuk tak Saya takut nanti ditanya Pak Buce ini lahirnya di Indonesia ya pengkhianat bangsa ya. saya, saya juga bingung kalau ditanya Pak Buce ini orang apa? Mau bilang orang Indonesia paspornya bukan paspor Indonesia, paspor Amerika. Mau bilang orang Amerika, mukanya muka Asia, pakai-pakai baju-baju Indonesia, makanannya nasi, bicaranya bahasa Indonesia, bingung kan saya mau jadi apa? Nah, sekarang kita punya identitas baru. Terutama waktu masuk di imigrasi, saya paling, paling ngeri itu mau ditanya ini Bapak ini apa nih? Kok sudah paspor biru ini? Bapak Pak Indonesia, Pak ini pengkhianat bangsa ya? Gitu loh Jadi sekarang saya dengan proud saya bilang oh saya diaspora Indonesia Pak gitu so I think diaspora ini satu hal yang membuat ini yang paling poin penting kita mempunyai identitas baru saya ada identitas baru jadi saya ada nama baru bukan ex WNI bukan WNI atau WNA tapi diaspora Indonesia so itu adalah satu, salah satu yang paling penting nah pada hakikatnya bagaimana dengan duit kewarganegaraan ini? Duit kewarganegaraan ini agak susah. Karena jadi sudah so far kita sudah jadi harus bagaimana dengan prosesnya? Ya, sudah sampai di mana prosesnya? Jadi begini, untuk itu kita harus membuat namanya kita harus mengadakan lima di lima university kita akan diadakan seminar diaspora itu. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa itu memberi masukan. Apa keuntungannya duit kewarganegaraan? Keuntungan dan kelemahannya. Nah, dari masukan dari lima seminar itu dibuatlah satu namanya itu apa? Apa kesimpulan? Apa itu bahasanya? Terus dibawa ke sekretariat negara dan diajukan ke DPR. Untuk dibahas itu, dibahas itu waktu itu kita mau untuk rancangan undang-undang kita nomor 35. Terus kemudian turun ke nomor 54. As you know, satu tahun hanya lima rancangan undang-undang yang dibahas. Jadi pun <laughs> urutannya susah, ya susah banget. Dan harus dan rupanya dua kewarganegaraan itu tidak ada di undang-undang dasar 45 kita. Yang ada hanya WNI dan WNA. Jadi kalau ada dimasukkan harus dirubah konstitusinya undang-undang dasar 45 yang adalah ibu dari segala undang-undang. Dan kalau itu dimasukkan 4.500 peraturan undang-undang di bawahnya harus dirubah. Jadi rumit banget gitu loh. Padahal sebenarnya kenapa ini orang bawa ini juga dua keluarga negara ini kenapa? Misalnya tutup kebangsaan. tentu yang kedua adalah supaya mereka bisa punya properti di Indonesia. Dan kedua supaya mereka waktu pensiun bisa tinggal lama di Indonesia. Nah itu yang penting kan? Nah karena itu kita mulai mulai itu mulai apa nego apa. Akhirnya dibuat jalan keluar. Bagaimana kalau kita bikin kartu diaspora? Kartu diaspora lebih gampang karena itu cukup persetujuan DPR eh presiden, instruksi presiden, dan dari Kemenlu. Jadi, dan buatlah, jadilah namanya kartu diaspora ya, Dia, di itu dua tahun lalu, mulai di ini yang diurusin oleh Kemenlu karena mereka punya sarana ke seluruh dunia gitu kan, itu yang ini. Nah, tujuannya apa saat ini? Tujuannya sebenarnya juga menguntungkan dua belah pihak. Satu bahwa bagi Kemenlu mereka bisa memetakan keadaan diaspora. Oh, diaspora Indonesia ini ada di, di Taiwan berapa banyak, di sini ada berapa banyak, mereka pekerjaannya apa, apa gitu. Jadi bisa ada apa kebijakan-kebijakan yang bisa apa mencakup semuanya. Itu bagi Kemenlu dan bagi kita diaspora juga kita mengetahui juga kita punya ini berapa kita punya orang itu. So itu adalah sedikit yang saya bisa ceritakan tentang diaspora. Terima kasih banyak untuk kesempatan pada saya. Terima kasih ke buce cukup padat dan cerkas terkait dengan uh, apa itu diaspora Indonesia terutama dalam kaitan uh, hubungan antar negara yang semakin global dan bagaimana identitas saat ini itu uh, bersaling silang ya tidak kemudian satu untuk selamanya begitu ya ibaratnya ini kalau anak muda itu seperti percintaan gitu ya. Cinta satu sampai mati begitu ya. Tetapi itu sifatnya cair gitu ya. Kalau kita tidak, tidak rawat, maka bisa hilang begitu. Nah, saya juga jadi teringat dengan cinta Laura ini kan. Yang kapan hari sempat rame begitu ya. Terkait dengan keluarga negaraan cinta Laura begitu ya. Dan sekarang... Cinta Laura sudah menjadi warga negara Jerman begitu. Dan ini termasuk juga diaspora Indonesia. Setelah dari Amerika kemudian kita akan terbang ke Eropa ini kan. Nah, benua biru ini di sini ada uh, C Ci dari uh, CIHC yang akan membahas bagaimana diaspora di uh, Belanda dan uh, awalnya seperti apa dan bagaimana kemudian diaspora Indonesia ini di Eropa terutama di Belanda menjadi salah satu masyarakat atau diaspora Indonesia yang sampai saat ini cukup mewarnai di Belanda dan bagaimana kemudian refleksi dan mungkin ke depan yang akan dikerjakan mungkin dalam pandangan CIHC. Kami berikan kesempatan 15 sampai 20 menit ke depan kepada Ciwi. Oke. Okay. Terima kasih banyak Mas Rojil. Uh, saya akan share screen. Um, Oke. Okay. Mudah-mudahan sudah terlihat. Uh, ya, terlihat. Oke, okay. terima kasih banyak. Uh, selamat malam, selamat pagi dan selamat siang semuanya yang sudah hadir di webinar Botio ke-45 ini terima kasih terutama ke Pak Didi Kuartanada, Pak Trisno Tioso, dan Mbak Evi yang sudah memberikan undangan untuk mewakili diaspora Tionghoa di Belanda, di sini. Nah, um, saya sebentar ya. Uh, ya. Uh, seperti tadi sudah dijelaskan, saya lahir di Bandung. Ayah dan ibu saya berasal dari Jawa Tengah, yaitu dari Jogja dan Lasem. Uh, mereka bertemu di Bandung dan uh, saat mereka studi dan kemudian uh, saya lahir dan dua adik saya. Nah, foto kiri yang atas adalah sekolah eh, SD di mana saya sempat sekolah uh, sampai umur 13. Ini adalah SD swasta yang didirikan oleh teman-teman orang tua saya. Nah, sekolah ini adalah uh, di, di, menerima uh, murid dari setiap suku dan agama. Nah, waktu tahun 60 itu adalah periode yang membingungkan sehingga banyak teman-teman uh, orang tua saya memilih untuk imigrasi ke Belanda karena kebanyakan uh, menikmati pendidikan Belanda dan fasih berbahasa Belanda. Nah, ini adalah uh, ya kejadian setelah G30S. Uh, nah, di tahun 70, 71 akhirnya kami juga pindah ke Belanda dan setelah lulus SMP, SMA dan Universitas saya kembali ke Indonesia karena ya saya ini ya apa um, ingin membuat uh, sesuatu untuk uh, tanah air dan di sana kebetulan mendapat pekerjaan sebagai arsitek landscape. Uh, nah antara lain yang sempat saya kerjakan di Indonesia uh, kebetulan di Surabaya adalah uh, redesign dari taman dari hotel <coughs> Oranya atau sekarang namanya Hotel Majapahit dan saat itu hotel tersebut kemudian menjadi Majapahit Mandarin Hotel. Jadi saya senang sekali karena bisa ya berkarya di berbagai proyek di berbagai tempat di Indonesia. Nah, dijelaskan tahun 97 saya kembali ke Belanda sebetulnya setahun sebelum adanya kerusuhan 98. Nah seperti tadi dijelaskan oleh Pak Buce, um, saya juga terlibat di Indonesian Diaspora Network uh, dan ikut di Task Force Livable Cities uh, dan uh, turut serta di uh, hampir semua uh, kongres diaspora yang di Jakarta. Nah saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang juga uh, ber uh, apa profesi di bidang uh, tata kota arsitek uh, yang foto kiri ada teman-teman uh, dari Livable Cities yaitu uh, antara lain Pauline Budianto yang juga sempat jadi narasumber ya di Botyo dan yang kanan adalah uh, belum lama ini foto kami bersama uh, dewan pengurus diaspora Belanda dan <coughs> Ini ada uh, juga ada, ada uh, peranakan, yaitu Ibu Lani Prajaraharja yang uh, ketua kami dan juga ada dokter uh, Tiktan yang aktif di bidang kesehatan. Um, nah, saya sekarang akan bercerita tentang CIHC karena uh, itu yang diminta pada awalnya untuk uh, cerita tentang Chinese Indonesian Heritage Center yang uh, ya di mana saya terlibat sebetulnya se, 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 se Sejak tahun 2011. Nah, siapa aja itu Tionghoa dari Indonesia di Belanda. Nah, ternyata orang uh, Tionghoa ini adalah pendatang yang memiliki ikatan sejarah yang panjang dengan Belanda. Dan di Belanda kelompok ini berusaha untuk tidak mencolok. Nah, sebagai uh, migran mereka itu memiliki pendidikan tinggi, pasti berbahasa Belanda, dan sebagai minoritas integritas. Integrasi mereka dalam bidang sosial ekonomi di Belanda dianggap sangat berhasil. Mereka tampaknya tidak menderita karena ketidaktampakan ini. Tampak lebih suka dibiarkan sendiri, tidak menonjolkan diri, sehingga menghindari menarik perhatian pada diri mereka sendiri dan menyimpan sejarah hidup mereka sebelum migrasi ke Belanda sebagai buku tertutup. Akibatnya generasi muda memiliki pengetahuan yang sangat sedikit atau tidak sama sekali tentang sejarah orang tua, kakek nenek mereka dan semakin beralih budaya Belanda budaya ke Belanda untuk identifikasi mereka. Nah, apa tujuan CIHC? Nah, kita ini berawal dari Royal Institute of Language, Land and Ethnology atau KITLV di Leiden. Mungkin uh, para uh, hadirin uh, juga kenal Tom Hoخر Force ya, yang juga dari KLV saat ini, dan kami bertujuan untuk melestarikan warisan Tionghoa di, dari Indonesia di Belanda untuk melindunginya dari kegia, uh, kehilangan. Nah, yayasan ini juga berkomitmen untuk uh, mempromosikan dan merekam pengetahuan tentang sejarah kelompok penduduk ini. Um, Kemudian CIHC juga mendorong pelestarian warisan budaya agar selanjutnya dapat menyempurnakan sejarah dan budaya masyarakat Tionghoa dari Indonesia di Belanda. Nah, warisan ini bisa sangat beragam, bisa arsip keluarga atau arsip perusahaan, tapi juga surat atau kartu pos, buku harian atau buku resep juga bisa dalam bentuk foto dan gambar dan juga dalam bentuk film. Tambahan penting adalah sejarah atau oral history atau sejarah lisan. Ini melibatkan pengumpulan dan per perekaman ingatan individu secara sistematis melalui serangkaian wawancara. Saat ini CIHC bekerjasama dengan KITLV dengan Leiden University atau Asian Library dan juga dengan Museum of Ethnology di Leiden. Kami juga menyebarluaskan pengetahuan kepada khalayak luas, dan setiap dua tahun kami menyelenggarakan CIHC Open Day. Para peneliti dan anggota tim mempresentasikan penelitian mereka tentang berbagai aspek sejarah dengan cara yang menarik. Um, kemudian, kami juga uh, diminta untuk mengisi acara di Tongtong -tong Fair uh, tong, atau pada pertemuan-pertemuan tertentu. Nah, dua orang yang berperan uh, pada pendirian uh, CIHC adalah Patricia Joklim dan Heng School to Nah, Ibu Patricia ini, uh, setelah uh, lulus dari Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam, memperoleh gelar doktor dari Universitas Leiden dengan disertasi kedudukan uh, orang Tionghoa di India-Belanda, uh, periode 1848-1942. Nah Karena uh, orang Tionghoa ini relatif tidak terekspos dibanding dengan imigran lain yang ada di Belanda, uh, misalnya orang dari uh, Maluku, atau orang Suriname, uh, makanya beliau... Uh, mendirikan CIHC ini bersama Prof. Heng School to Pak Heng School Northolt adalah mantan kepala riset KITLV dan juga emeritus profesor sejarah Indonesia di Universitas Leiden. Nah ada, ada berapa banyakkah uh, imigran? Uh, Chinese dari Indonesia di Belanda. Nah, ini ada beberapa uh, perkiraan karena uh, di Belanda itu tidak dicatat uh, etnisitasnya uh, oleh pemerintah ya. Itu karena uh, memang menyangkut privasi. Jadi, ini ada beberapa perkiraan. Jadi, antara 45 dan 58 ada 2.000, 59 sampai 65 ada 3.000, antara 66 dan 75 1.500. Dan yang terakhir, sebetulnya 2010 dari sumber lain ada perkiraan ada 18.000 orang Chinese dari Indonesia. <coughs> nah, ini uh, adalah foto pada tahun 2014. It, uh, setiap uh, dua tahun kami uh, bekerjasama dengan Universitas Leiden dan mendapatkan tempat di salah satu ruang kuliah dan uh, mengadakan. Uh, acara selama satu uh, siang. Ini kalau nggak salah ada Ibu Evi juga di foto ini di antara hadirin. <tuh> nah karena rata-rata uh, Tionghoa peranakan di Belanda itu memilih menjadi dokter, uh, dokter gigi, apoteker, insinyur atau ahli hukum. Uh, di samping ceramah-ceramah yang uh, serius, uh, kami juga menampilkan generasi muda yang memilih profesi lain seperti misalnya penyanyi atau DJ. Nah ini kebetulan ada penyanyi yang di sebelah uh, kanan bawah adalah uh, Ai Ning Ui, atau sekarang terkenal dengan, dengan nama Ming. Uh, dia adalah uh, penyanyi uh, generasi uh, kedua dari Chinese Animation. Dan sebelah kiri atas adalah sejarah uh, ceramah tentang sejarah perusahaan oleh salah satu dari keluarga Gotan yang uh, cukup uh, sukses di Belanda <coughs> dan ini kebetulan uh, kami juga uh, mengundang um, DJ dan uh, organizer uh, ya yeah, event organizer yang namanya Shuliko uh, ini adalah putri dari uh, Bapak Koeswansik yang uh, Pak Didi uh, kenal baik. Nah, um, salah satu proyek yang cukup memakan waktu lama di uh, CIHC adalah interview dari senior-senior uh, peranakan Tionghoa. Uh, ini memakan waktu 4 tahun, kami waktu itu dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Fridus Thailand dari KITLP. Uh, ada di foto yang paling atas, di tengah-tengah. Uh, kami berhasil menginterview 39 responden dan uh, menginterview menghasilkan 110 jam rekaman interview. Mayoritas dari mereka itu tiba di Belanda setelah 1960, tapi ada juga yang tiba antara 1945 dan 1950. Mereka menceritakan sejarah hidup sejak dekade terakhir masa kolonial hingga awal pemerintahan Soeharto dan memberi gambaran berbagai latar belakang mengapa mereka memutuskan imigrasi ke Belanda. Arsip ini saat ini sudah ada di Digital Collections dari Perpustakaan Leiden University dan foto yang bawah adalah serah terima dari arsip tersebut. kemudian ada acara menarik lagi di tahun 2015 dan 2016. Uh, salah satu dari uh, peranakan Tionghoa di Belanda ini, Bapak Suryaukan, men mendonasikan gaun pengantin dari nenek dan kakek. Kakeknya, uh, foto kanan bawah adalah foto pernikahan kakek nenek dari Bapak Suryaukan ini, dan gaun ini dibawa ke Belanda waktu beliau imigrasi, dan di, sekarang diserahkan kepada... Uh, Museum of Ethnology di Leiden dan waktu itu ada pameran yang bertema ya connection of cultures dan ada pada pameran ini dipamerkan juga koleksi-koleksi dari museum tersebut misalnya sarung kebaya, perhiasan dan dibuka dengan sebuah simposium. Um, kegiatan lain uh, dan ini uh, adalah turut serta uh, untuk publikasi di jurnal Wacana dari Universitas Indonesia. Nah, salah satu edit editornya juga hadir di webinar ini, Ibu Maya Lim Dan dari 22 artikel dalam uh, double issue ini ada tiga uh, artikel yang uh, kami tampilkan dari CIHC. Um, uh, ada. Misalnya mengenai uh, apa legasinya dari Bapak Xiao Giok Chan Yang diceritakan melalui uh, Anaknya uh, Ibu Xiao Mei Li yaitu, uh, Kakaknya Pak uh, Tiong Jin ya Kalau nggak salah uh, Nah selain itu uh, Kami di website kami itu Ada satu rubrik Namanya Unfoto Vertel Jadi foto bercerita Jadi ini Um, untuk uh, yang melibatkan um, keluarga Tionghoa yang masih ada kenang-kenangan dalam bentuk foto untuk menceritakan uh, pendek saja misalnya hanya separo dari A4 ya uh, dan uh, kebetulan sudah banyak sekali cerita-cerita ini dan kita buat di satu publikasi uh, buku ini um, dan waktu itu di launch di pada um, acara Tongtong Share dan buku ini di Memang, bekerja sama dengan Tongtong Tong Foundation. Dari buku tersebut, saya tunjukkan dua cerita. Yang satu adalah ya menceritakan kehidupan ibu Inge Nyokwe yang tinggal di Belanda saat ini, bagaimana dia berimigrasi waktu masih umur delapan, ya, dengan orang tuanya ke China dan pengalamannya pada masa revolusi budaya di China. Jadi hingga umur 17 beliau berada di China dan mengalami revolusi kebudayaan. Cerita lain yang cukup ya apa ya membuat kita impres itu cerita dari Bapak Shuyokan Beliau itu adalah mahasiswa UI waktu ria ya, tahun 60-an dan menceritakan tentang jaket kuning dari UI. Jadi banyak sekali demo waktu itu yang awalnya terhadap PKI ya setelah G30S tapi kemudian berubah menjadi demo terhadap Soekarno. Uh, dan di artikel Tempo itu disebut bahwa banyak uh, apa ya oknum yang juga menggunakan uh, jaket uh, kuning ini. Jadi uh, waktu itu untuk membedakan mahasiswa dari oknum perlu disematkan nomor uh, di jaket mahasiswa. Uh, ya untuk selanjutnya Pak Shuyao ini uh, memakai jaket ini sebagai perlindungan karena uh, kalau tidak dipakai ya dan memang uh, punya mata sipit, ya bisa dipukul di jalan jadi ini uh, ya sangat uh, ya menggugah hati ya ini ceritanya uh, kemudian tahun 2019 uh, kebetulan ada uh, program yang uh, namanya My Story Shared History ini uh, program antara Belanda dan Indonesia Uh, yang melibatkan enam penulis muda dari Indonesia dan 6 penulis uh, dari Belanda uh, Kebetulan saat itu ada dua, dua penulis muda dari Indonesia Angelina Eni dan uh, Adrian Mulya Itu berkunjung Belanda dan uh, museum Sofia Hof ini uh, relatif baru Dan uh, mengundang saya untuk bercerita tentang uh, peranakan dan tentang uh, CIHC Nah, dari uh, bila awalnya Tionghoa peranakan itu tidak dikenal di Belanda, saat ini kami uh, ya uh, cukup dipertimbangkan, uh, dan uh, tahun lalu Ibu Patricia Joklim, pendiri kami, diundang untuk meletakkan karangan bunga mewakili uh, korban Tionghoa pada uh, peringatan akhir Perang Dunia di Hindia Belanda. Nah, dan peringatan ini tahun lalu adalah yang ke-75 uh, tapi karena uh, pandemi ini ya tidak banyak yang waktu itu boleh hadir uh, sebelumnya upacara ini hanya ya dihadiri oleh warga Belanda warga Indo dan uh, juga warga Maluku. nah pada uh, peringatan ini uh, Perdana menteri kami dari Belanda uh, Bapak rute yang punya roots di Hindia Belanda juga uh, juga hadir dan kebetulan juga Raja Belanda juga hadir di sini dan ini ada artikel di koran mengenai uh, uh, peringatan ini. Uh, nah tahun ini uh, CIHC berdiri 10 tahun dan sebetulnya kami tentunya ingin mengadakan open day lagi ya. Uh, tapi karena tidak memungkinkan uh, kami mengadakan webinar belum lama ini di bu akhir bulan Mei dan uh, temanya adalah uh, peranakan di Indonesia dan Belanda pada masa Perang Dunia ke kedua. Uh, kami senang sekali bahwa di webinar ini uh, dihadiri oleh lebih dari 180 orang. Dari berbagai benua, dan ya, kami cukup senang juga karena pada waktu itu hari Sabtu siang, dan cuaca cerah sekali. Ya, kalau di sini, ya, tidak seperti di LA gitu. Jadi, kalau ada matahari, ya, kita ambil kesempatan untuk keluar, tapi ya, kami senang sekali, banyak sekali yang hadir. Bagi yang ingin mendengarkan, ya, bisa dilihat di YouTube channel kami. Uh, ya Hanya uh, webinar ini dalam bahasa Belanda. Nah, ini uh, saya sudah hampir uh, akhir uh, untuk rencana ke depan. Um, saat ini, uh, tim CIHC sedang mempersiapkan buku tentang sejarah uh, Tionghoa dari Indonesia, uh, dari zaman pendirian uh, Batavia oleh VOC sampai. Uh, ya, uh, zaman kemerdekaan lah ya, uh, dan uh, abad ke-20. Nah, publikasi ini diharapkan uh, selesai tahun 2022. kemudian. Uh, CIHC juga diundang untuk memberikan uh, ceramah mengenai migrasi dan uh, titik beratnya adalah uh, Tionghoa dari Indonesia. Juga, nah, ini akan diadakan di Amsterdam di bulan September. Dan kemudian ini ada pameran digital yang saat ini sedang disiapkan dan merupakan hasil dari riset KITLV, kemudian dari NIOT. NIOT itu Institut Belanda untuk Studi Perang, Holocaust, dan Genosida. Dan NIMH. NIMH ini adalah Institut Belanda untuk Sejarah Militer mengenai Topik kemerdekaan, dikolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia antara 1945 dan 1950, di mana ada diturut sertakan dua interview uh, dari uh, responden dari proyek oral history kami. Uh, ini teman saya uh, Ibu Swanite juga hadir di webinar ini, jadi uh, mudah-mudahan nanti. Bila ada pertanyaan mengenai itu, dia bisa membantu uh, mengenai ini. Uh, kemudian uh, kami juga akan mengadakan webinar uh, sendiri dari CIHC kemungkinan tentang uh, mode dari zaman ke zaman. Uh, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak perhatiannya. Dan uh, bila ingin mengetahui lebih banyak, uh, bisa mengunjungi website kami, uh, cihc.nl. Ini ada email kami juga, dan kami juga ada di Facebook sebagai Chinese Indonesian Heritage Center. Uh, Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, dan uh, suatu waktu kita bisa bertemu di kesempatan lain. Terima kasih banyak uh, Pak Rojil. Terima kasih, CWB, atas uh, penjelasan terkait dengan diaspora di uh, Belanda terutama. Bagaimana orang-orang uh, Tionghoa Indonesia di Belanda, dan uh, ini ada hal yang menarik, yaitu pendokumentasian terkait dengan uh, apapun yang berkaitan dengan uh, Tionghoa Indonesia di uh, Belanda, termasuk uh, memorabilia yang dimiliki oleh uh, orang tua, ya, generasi pertama, generasi kedua, yang kemudian itu menjadi uh, salah satu warisan yang perlu diselamatkan. Selain itu juga ada memori-memori kolektif yang bisa menjadi salah satu dokumentasi yang luar biasa bagi kita semuanya untuk belajar, termasuk juga terutama scholarship yang berada di sana untuk studi tentang Tionghoa Indonesia. Terima kasih, Cik Nah, kita di kesempatan yang ketiga, kita sudah ada Pak Tiong Jin ini kan, dari Australia ini kan. Selamat malam menjelang pagi ini Pak ya di Australia ini ya, kan gitu. Ya, Pak, Pak Tiong Jin akan menjelaskan tentang uh, bagaimana diaspora di uh, Australia dan uh, bagaimana pengalaman-pengalaman Pak Tiong Jin ini selama menjadi uh, aktivis di uh, Australia. Kami berikan kesempatan kepada Pak Tiong Jin 15 sampai 20 menit ke depan ya. Saya coba share screen, ya. Uh. Sudah terlihat, ya. Ya, sudah terlihat. Kami juga mempersilahkan kepada para uh, hadirin di Zoom maupun di YouTube untuk bertanya, uh, bisa menuliskan di kolom chat atau komentar. Nanti kami bacakan dan akan menjadi uh, sebuah uh, diskusi dan tanya jawab di sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Tiung Jin. Ya, terima kasih. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Uh, saya sudah uh, berkali-kali diundang, uh, sangat uh, merasa sangat terhormat, dari uh, diberi di waktunya lagi uh, pada malam ini, uh, berbeda dengan uh, Bu dan Wiwi. Saya putuskan, saya tidak hanya bercerita mengenai saya, tapi saya akan menampilkan kegiatan beberapa teman atau organisasi lain yang ada di Australia. Pertama, mengenai statistik penduduk tetap Indonesia di Australia. Jadi berdasarkan sensus 2011 jumlah orang Indonesia yang ada di Australia sekitar 111.000. Jadi lebih banyak dari di Amerika. 63 ribuan lahir di Indonesia dan 48 ribuan lahir di Australia. Dari segi agama, sekitar 59% Katolik atau Kristen, Islam 19,4%, Buddha 10,3, dan golongan yang tidak beragama sekitar 6,8%. Jadi uh, uh, seperti juga di di Amerika, kota Sydney. Uh, seperti di Los Angeles merupakan kota yang paling disukai. 43% menetap di Sydney, 24% menetap di Melbourne. Dan sampai sekarang ini saya belum bisa menemukan data berapa persen tinggal di Brisbane, Perth dan Adelaide. Tapi kira-kira jumlahnya menurut, jadi Brisbane lebih banyak dari Perth, Perth lebih banyak dari Adelaide. Nah berdasarkan statistik di atas itu menurut saya dari keagamaannya mungkin jumlah diaspora Tionghoa ya diaspora peranakan Tionghoa Indonesia sekitar 65 persen kedatangan uh, Indonesia orang Indonesia di Australia ternyata sudah uh, dimulai sejak 1750. Jadi jauh sebelum ekspedisi Barat dan pada umumnya mereka datang dari Kupang dan Makassar untuk mencari uh, sea cucumber ya atau hijiok untuk diperdagangkan ke Tiongkok. Uh, tidak tahu berapa dari mereka ini uh, berasal dari uh, kelompok Tionghoa. Pada akhir abad ke-19 uh, karena uh, Mutiara mulai populer dan perkebunan tebu di Australia berkembang. Menurut sejarah sekitar seribu orang Indonesia menetap di Australia. Banyak ternyata karena kebijakan White Australia Policy. Ya mereka kembali setelah 1901. Pak Tiang Jin, mohon sebelum maaf Pak Tiang Jin bisa di full screen, Pak Tiang Jin. Ya. F5, F5. Oh, ini tidak full screen. Ini tidak ya. full screen, ya. 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 Maaf, maaf. Ya, ya kasih mohon maaf. Pak. Ya, di ya, pencet ya. F5. Sorry, sorry. Tadi, sorry, tadi ini ada lebih baik begini. Ya, masih, masih proses. Absurd, belum kelihatan, masih proses. Sebentar, sebentar. mungkin F5 Pak Teung Jin. Iya. Enggak, ini tadi ada ada kesalahan di. Jadi yang terlihat sekarang bagaimana ya sudah, oke sudah, pak tungjin ya sekarang penuh ya penuh oke okay. terima kasih pak ya, ya. sarah penuh ya penuh pak oke okay. ya sorry sorry Uh, jadi sebelum uh, Jepang dan uh, pada setelah Jepang masuk kira-kira tahun 42, 42 menurut sejarah ribuan orang Indonesia masuk Australia tapi katanya sekitar tiga jumlah yang pasti dari diketahui, tapi yang jelas sekitar uh, 3800 orang kembali ke Indonesia setelah Indonesia Merdeka lagi-lagi tidak ada data Apakah Uh, banyak dari mereka ini adalah uh, keturunan Tionghoa. Nah, eksodus yang uh, paling besar terjadi uh, setelah uh, Mei 98, di mana dinyatakan ribuan Tionghoa dari Indonesia masuk ke Australia uh, sebagai migrants. Pada umumnya uh, berbentuk business migrants, jadi dengan visa uh, pedagang, tapi sebagian kecil juga sebagai refugees, ya, sebagai pelarian politik. Tidak ada data dari mereka ini berapa yang mempertahankan status penduduk tetapnya. Karena seperti diketahui, orang-orang Tionghoa itu, terutama yang berada, lebih senang untuk tinggal di Indonesia daripada tinggal di Australia yang tidak memiliki standar hidup yang nyaman bagi mereka yang berada. Jadi cukup banyak saya kira yang kembali ke Indonesia. Nah, dari segi tempat untuk belajar, Australia sempat menjadi tempat yang favorit untuk pelajar di Indonesia, terutama setelah 1998. Tapi kelihatannya menurun sejak Tahun 2012an. Kalau lihat dari jumlah pelajar di Australia, di Australia ini, sekarang sekitar 20 ribuan yang belajar dan sebagian besar berada belajar di bidang tingkat tingkat universitas dan juga di bidang yang namanya vocational educational training. Nah, pengalaman hidup saya di Australia, uh, seperti yang diutarakan uh, oleh Pak Rojo, tadi, uh, berada di dalam empat bidang utama. Saya adalah seorang profesional dan juga pedagang. Kebetulan, saya juga uh, uh, menjadi semacam akademik, walaupun part-time, uh, aktif di berbagai kegiatan sosial dan uh, di bidang uh, politik. Uh, politik tentunya lebih banyak uh, berkaitan dengan uh, masalah Tionghoa di Indonesia. Nah karena ini, uh, saya dengan beberapa teman yang sehaluan, uh, setelah peristiwa Mei 98 di Melbourne, mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Committee Against Racism in Indonesia, yang disingkat cari. Pada 98 ini, setelah Mei 98, jelas terlihat perubahan sikap dari banyak orang Tionghoa yang ada di Australia. Pada waktu saya tiba di Australia 20 tahunan sebelumnya, kebanyakan orang Tionghoa di Australia tidak memiliki keinginan untuk berkecimpung dalam kegiatan politik. Saya seperti tadi yang Buca katakan merupakan satu-satunya Tionghoa muda yang aktif di bidang politik terutama yang menentang sikap dan kebijakan pemerintah Indonesia ya pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Tapi setelah Mei 98 ini ternyata ada perubahan sikap. Jadi Mengikuti arus yang ada di Indonesia, di mana timbul semacam euforia dari kalangan peranakan Tionghoa di Indonesia, uh, timbul keinginan untuk uh, berpartisipasi dalam gerakan politik. Gerakan politik yang kebetulan membicarakan masalah uh, rasisme, membicarakan masalah jalan keluar, sehingga perdebatan tentang... Asimilasi dan integrasi, konsep integrasi dan asimilasi bangkit kembali pada waktu itu. Yang menarik, dukungan untuk gerakan ini atau organisasi ini datang dari para aktivis atau relawan gereja, termasuk beberapa pendeta. Kegiatan ini berkecimpung di dalam banyak seminar. Mengenai rasisme di Melbourne, Sydney, dan kalau kebetulan saya ada di Indonesia, saya turut berpartisipasi di dalam acara-acara yang membicarakan masalah Tionghoa, baik sejarah maupun masa depan yang dihadapi oleh Tionghoa di Indonesia. Kami juga mendatangkan beberapa pembicara ahli dari Indonesia untuk berceramah di Australia menerbitkan juga beberapa tulisan tentang rasisme dan penjelasannya, beberapa diterbitkan di Indonesia. Dan salah satu upaya yang cukup saya kira praktis adalah menolong korban rasisme. Jadi menolong beberapa orang yang datang ke Australia untuk menghindar dari kekejaman uh, rasisme yang terjadi pada bulan Mei 1998, saya kebetulan hadir uh, diminta oleh beberapa tribunals untuk menjadi saksi dari empat kasus uh, political refugee uh, di Melbourne dan San Francisco. Karena saya uh, uh, dekat dengan Herbert pada waktu beliau meninggal dan didirikan uh, Yayasan Hafiz uh, uh, di Monash University pada tahun 2002, uh, saya diminta untuk menjadi anggota uh, Management Board uh, dari uh, Foundation tersebut. Foundation tersebut uh, berhenti hadir pada 2018 dan kemudian sifat yayasannya diubah menjadi semacam center saya kemudian menjadi ketua dari Badan Pekerjanya Working Committee dari tahun 2007 sampai 2018, dan di masa itu uh, bekerja sama dengan Profesor Greg Barton, yang kemudian diganti oleh Profesor Ariel Haryanto. Fokusnya adalah Indonesian Studies dan uh, semua kegiatan yang menampilkan prinsip-prinsip yang dianut oleh Hub selama hidupnya, terutama dalam bidang demokrasi dan keamanan dunia. Foundation ini sering mengadakan konferensi dan seminar mencakup berbagai bidang. Uh, yang sering diangkat, uh, terutama menjelang peringatan uh, 50 tahun uh, G30S adalah uh, pelanggaran HAM. Uh, pasca uh, 30 September 1965 uh, dan juga menerbitkan buku-buku uh, tentang Indonesia yang berkaitan dengan uh, pelanggaran tersebut. Beberapa uh, beasiswa diberikan uh, untuk undergraduates dan postgraduates di Indonesia. Dan uh, foundation ini mendanai berbagai studi dan riset terutama di Indonesia. Ini beberapa buku yang diterbitkan oleh Foundation uh, ini. Sebagian besar dari buku yang ada di sini berkaitan dengan uh, uh, korban, cerita-cerita uh, yang berkaitan dengan korban uh, gerakan uh, 30 September. Jadi penindasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru terhadap mereka. Salah satunya adalah buku yang saya tulis mengenai Ayah saya. Juga acara-acara uh, seminar uh, yang berkaitan dengan korban G30S uh, dilakukan di masa-masa terakhir. Uh, di sini ada semacam pameran foto uh, para tapol uh, wanita. Uh, yang uh, ditonjolkan uh, dalam sebuah uh, pameran di sini, saya ingin uh, bercerita mengenai beberapa organisasi uh, di sini. Karena umur saya, saya mempunyai uh, kesempatan untuk. Uh, berfungsi sebagai lebih sebagai penasehat daripada aktif dalam kegerakan atau kegiatan-kegiatan utama para organisasi yang akan saya tampilkan dalam acara ini. Salah satunya adalah Forum Masyarakat Indonesia di Australia. Tokoh utamanya adalah Diana Pratiwi, yang juga Ketua Diaspora Indonesia di Victoria. Jadi mungkin Buce sudah pernah berinteraksi dengan beliau. Tujuan utamanya adalah mendukung dipertahankannya NKRI dan tentunya BNDK Tunggal Ika. Banyak acara dilakukan oleh organisasi ini. Salah satunya adalah peringatan 20 tahun Mei 1998 Hari Kartini, acara Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, mendatangkan tokoh-tokoh dari Indonesia dan berbagai macam acara sosial. Organisasi ini berkolaborasi dengan kelompok pendukung Basuki Jarot pada waktu pemilihan Pilkada Jakarta, dan tentunya juga aktif mendukung Jokowi. Dengan Jokowi, daun Anda sehingga bisa dikatakan jumlah pendukung Jokowi dan pendukung Masuki Jarot tertinggi di Australia pada waktu itu berkat dukungan mereka. Ini foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh FMIA, salah satunya mendatangkan. Uh, banyak uh, tokoh dari Indonesia um, dan acara-acara seperti Bimar uh, World Multilar di situ uh, Denny Serigar uh, dan beberapa uh, uh, tokoh lainnya yang juga diundang untuk berpartisipasi uh, dalam mendukung Uh, acara dan program FMIA. Salah satu uh, acara yang diangkat masih ada ya? Uh, mungkin di Lampak. back Pak. ya? Yeah. Iya. Yeah hilang hanya ada foto Windows saja. Ya ini ini komputer saya ada masalah. Sudah kembali, kembali ya? Sudah Pak, sudah ya, tapi belum full ya Pak. Belum full lagi. <laughs> ya, ya nggak apa, apa lah. Nggak <laughs> apa, apa lanjut aja. Menarik ceritanya nih, lagi yang ditunggu. Iya Pak. Nggak ya. kelihatan, nggak kelihatan semuanya ya? Ya, tapi nggak ya, apa-apa Pak. Ya uh, sudah kelihatan. Foto-fotonya kelihatan ya? Iya. Fotonya kelihatan ya, oke. Okay. Uh, sorry, sorry, nggak tahu kenapa ini jadi begini. Uh, di Sydney ada organisasi yang dinamakan NKRI uh, OS, ya, uh, yang didirikan pada tahun 2017. Ketuanya adalah uh, Andi Wandi, Andrew Wanandi, yang yang berbaju uh, biru di sini uh, kelihatan ya, yang saya tunjukkan. Lagi-lagi uh, sama dengan FMIA, uh, mereka mendukung dipertahankannya NKRI dan BNK Tunggal Ika. Erat bekerjasama dengan FMIA, nah, bahkan beberapa anggota dari kelompok ini juga aktif di FMIA. Nah, mereka juga uh, giat di berbagai kegiatan sosial, salah satunya dengan uh, uh, dengan uh, moto Markipul, Mari kita kumpul. Jadi keliling ke restoran-restoran Indonesia di sini untuk mendukung kehadiran mereka. Nah, ini salah satu kegiatannya di Sydney. Mereka aktif mendukung Jokowi dan memberi aktivitas Bali Ntb pada waktu itu dan pada memperingati uh, Oktober uh, memperingati Sumpah Pemuda mengadakan uh, webinar di mana saya juga hadir uh, dengan judul Nasionalisme dan Peran Tionghoa. Di samping organisasi tersebut uh, ada juga uh, WA Groups di Australia. Uh, WA yang pertama didirikan khusus untuk uh, mendukung uh, kampanye Basuki Jarot. Uh, yang kemudian uh, berubah menjadi grup yang mendukung Jokowi, dan setelah pemilihan umum selesai, uh, grup ini uh, diubah namanya menjadi grup yang mengawal NKRI. Uh, cukup banyak ya, partisipannya, dan uh, diskusi-diskusinya sangat membangun uh, untuk mendukung NKRI uh, dan uh, melawan intoleransi. Ada organisasi-organisasi lain uh, yang uh, di Melbourne. Uh, salah satunya adalah IKWIA, Ikatan Warga Indonesia di Victoria. Uh, ada Australian Indonesia Association (AI), sorry, uh, typing mistake deh. Ada AIBC, Australian Indonesia Business uh, Council. Ada Indonesian Diaspora Network Victoria yang dipimpin oleh Diana. Nah, di Perth, uh, saya dinobatkan untuk uh, memberi uh, sedikit uh, cerita mengenai kawan kita, Udaya Halim, yang menjadi ketua umum Pertiwi atau Peranakan Tionghoa dan warga Indonesia. Beliau sekarang tinggal uh, di Perth uh, dan menyangkut di sana karena COVID. Misi Pertiwi adalah 4K, kemanusiaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kesetaraan. Katanya sekitar 1.200 Tionghoa Indonesia yang di Perth, pada umumnya adalah professionals dan pedagang. Kegiatan utamanya adalah mempromosi kebudayaan Tionghoa Indonesia di Australia Barat, dan uh, karena keaktifan beliau, banyak acara kebudayaan dilangsungkan di Perth. Mereka juga erat bekerja sama dengan institusi lain, antaranya adalah peranakan community Western Australia. Baru-baru ini mereka mendirikan cabang Pertiwi Perth, yang kemudian akan disusul dengan pembentukan Pertiwi di Melbourne. Ini kegiatan budaya uh, uh, dan Pertiwi di Perth. Jadi me mengikut sertakan perayaan Imlek, Cap Gome, dengan diaspora uh, peranakan Tionghoa lain, uh, baik dari Malaysia maupun Indonesia di Perth. Dan uh, Festival uh, Pecun Bacang, uh, di Perth baru-baru ini dilakukan dengan, dengan kedatangan para tokoh masyarakat di sana. Baru-baru ini juga diadakan ceramah mengenai Black Armada tentang lima 500 kapal Belanda di Australia yang didukung oleh Australia untuk mencegah kembalinya Belanda di Indonesia. Nah, di Tionghoa, selain kegiatan uh, di Melbourne, selain kegiatan yang bersifat uh, politik, ada juga seorang tokoh uh, yang berpartisipasi dalam parade naga besar, ya, yang namanya Naga Besar atau Tae uh, di Melbourne. Tokohnya adalah Suhana Lim, uh, sahabat saya, yang juga dikenal sebagai ahli fungsui. Dan kungfu asal Jakarta bersama beberapa temannya Tionghoa Indonesia uh, mereka selalu membantu kegiatan parade uh, tailong ini di Melbourne paling sedikit dua kali setahun uh, Imlek dan pada acara Hari uh, Buruh Mumba uh, di Melbourne kegiatan ini tentunya sangat dihargai oleh penduduk Melbourne. Dan selalu dihadiri oleh banyak politisi, tokoh masyarakat, dan para pedagang besar Australia. Kalian dalam uh, mengangkat kepala dan uh, menewer uh, liang liang ini, uh, tentunya langka, uh, tidak gampang, dan perlu dilanjutkan oleh generasi muda. Dan di sini uh, saudara Sohana Lim banyak berperan salah satu kegiatannya bisa dilihat di sini Suhana bersama dengan Premier dari Victoria Daniel Andrews. Ini ada foto Suhana bersama lima kawan dari Indonesia dan acara-acara yang dilakukan pada Imlek maupun Mumba di Melbourne. Nah, Salah satu yang uh, menarik uh, COVID-19 menghantam Australia tentunya. Dan ada sebuah uh, organisasi yang dipimpin oleh Hani Santoso yang lebih kita kenal sebagai Hanisan. Kelompok ini membentuk WA groups dan Facebook khusus untuk makanan Indonesia dan penduduk Indonesia. Semua secara sukarela. Gratis. Tidak ada yang uh, dipungut biaya. Dididikan pada awal lockdown uh, di Melbourne. Misi utamanya sangat mulia. Yaitu mencegah adanya restoran Indonesia yang di Melbourne uh, untuk untuk tidak hancur karena lockdown. Melbourne pernah melalui lockdown selama empat bulan. Salah satu restoran yang tertolong adalah restoran saya, restoran Tosaria. Mereka ada sekitar, menurut jumlahnya yang jelas saya tidak tahu, tapi sekitar 60 restoran Indonesia di Melbourne yang tertolong. Mereka ini jadi restoran-restoran ini bisa mengiklankan menu dan services melalui grup yang mereka ciptakan. Sehingga ribuan penduduk Indonesia yang pada waktu lockdown juga tertolong dengan konsep rantangan. Cabang Sydney ternyata mereka mulai pada 2021 jadi baru-baru ini. Dan karena ini mereka memperoleh penghargaan dari pemerintah Victoria. Nah ini contoh uh, apa restoran-restoran uh, yang ikut di dalam uh, kegiatan ini. Dan mereka baru-baru ini sekitar tanggal 5 Desember ya melakukan semacam Indus Food Galaxy. Yang mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang bisa hadir dan berhasil memberi sumbangan yang cukup berarti, ini contoh iklan makanan yang mereka tampilkan di dalam grup mereka. Sangat menarik dan membangkitkan selera Indonesia dan cinta Indonesia. Pada waktu lockdown. Oke, okay, terima kasih. Uh, sorry tadi waktunya terbuang karena masalah teknis. Tidak ada masalah, Pak. Jadi ini merupakan sebuah uh, cerita atau kisah yang kemudian kita dapat dari Pak Tiong Jin pada malam hari ini. Uh, sebelum kita masuk ke tanya-jawab, -tanya, ada berapa tamu ini yang harus saya sapa uh, terlebih dahulu uh, di ruang zoom ini kita kedatangan Bu Maya Lim dan juga Bu Swanita yang juga aktif di CIHC mungkin tiga uh, menit atau lima menit ya untuk memberikan komentar tentang bagaimana diaspora di uh, Eropa atau yang terkait dengan uh, CIHC juga. Kemudian yang kedua, Pak Dara Jadi uh, mungkin bisa apa menjelaskan tentang makam Yap Chuan Bin yang kemudian uh, beliaunya beliau dimakamkan di LA. Mohon bantuan untuk uh, Cak Michael untuk bisa mengaktifkan mikrofon dari uh, Bu Mayalim dan juga uh, Bu Swanite, Bu Swanite, T ya, Swanite. Pak Tegian Ya, mohon maaf ini kan ya, uh, pelafalan Suwani saya wi. tidak sempurna. Ini Buswan ibunya tertulis Ibu Swani ini ya. Itu Ibu Swani dan kebetulan ini. ini ada Ibu Ing Luantan juga dari CIHC uh, Cak rujil Ya. Cak uh, Michael ini Bu <laughs> Mayalim kami persilakan. Ya, Bu. Um, terutama, uh, ya, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, semuanya di mana-mana berbeda, ya. Waktunya saat ini, yeah. <laughs> saya sebetulnya tidak sama sekali tidak siap untuk memberi komentar, tapi ya uh, agak kaget sebetulnya diajak ikut dengan Zoom ini. Um, Untung kita bertiga ada Ibu Swani dan ibu-ibu Ingloan yang terutama um, sangat aktif dalam um, pendokumentasian uh, interview dengan beberapa tokoh yang berada di Belanda ya uh, tokoh Tionghoa mereka sangat um, apa namanya uh, sangat um, tahu tentang detail-detail tentang apa namanya uh, siapa saja yang sempat kita wawancarai dan juga sempat uh, ikut dengan apa namanya uh, menghubungi uh, um, library in, uh, Leiden Library untuk menyimpan semua semua interview itu dan uh, di samping itu, mereka juga sangat giat untuk membukukan beberapa cerita dari narasumber. Kalau saya uh, dengarkan kegiatan-kegiatan di Amerika dan juga di Australia, jadi saya rasa uh, sangat luas kegiatan di, di benua lainnya di Amerika tidak hanya um, apa namanya berurusan dengan uh, kelompok tionghoa dari Indonesia saja tapi rasanya juga dengan diaspora lain lainnya di, yang berasal dari Indonesia um, di, di Indonesia di Belanda juga ada beberapa kelompok tapi mungkin lain kali kita bisa bicarakan soal um, kelompok kelompok lainnya yang bukan hanya terdiri dari orang uh, Chinese dari Indonesia tapi juga banyak sekali kelompok dari Indone uh, dari uh, masyarakat Indonesia yang di Belanda uh, di Australia saya rasa juga lebih dari sangat luas kegiatan di bidang ya uh, yang ada hubungannya dengan Indonesia ya. Jadi kita uh, tadi terfokus saja dengan apa yang de kita lakukan di untuk masyarakat tiongha tionghoa di, di Belanda dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat Belanda bahwa kita ada, <laughs> kita uh, sudah sejak lama sebetulnya um, bagian dari dari masyarakat Belanda di samping juga kelompok-kelompok uh, lain uh, yang berasal dari Indonesia. Tapi tidak kita juga tidak tahu kenapa, tapi kok uh, ya sedikit sekali disebut-sebut, di, 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 uh, dan apalagi tentang latar belakang uh, historis dan budaya Yonghuanya. Ba mu mungkin juga karena itu banyak dari kelompok masyarakat Tionghoa di Belanda juga tidak tahu latar belakangnya sendiri dan uh, kami sangat berterima kasih pada Ibu Patricia Cio bahwa beliau yang uh, ya uh, mulai berinisiatif untuk mendata itu semua. Sekian aja dulu. Terima kasih Ibu Mayalim yang sudah memberikan komentar pada malam hari ini. Kemudian eh, kami persilakan Ibu Suwani. ya memberikan komentar. Tadi ada permintaan ini dari panitia eh, itu kan untuk memberikan sepatah dua kata begitu seperti Ibu Mayalim. Kemudian nanti kita ke Pak Dara Jadi, Cak Michael mohon dibantu. Oke okay, oh, ya. siap. Iya, uh, uh, bolehkah saya uh bahasa so my indonesian is quite bad <laughs> <laughs> okay <laughs> yeah yeah okay, okay. <laughs> yeah so like uh ibu maya already said um this is this um surprises us uh a lot so we come unprepared uh if there is a specific question from your part i would uh Try to answer it, but what what is it exactly that you would like to hear from me? Yeah. Uh, I would like to ask about your comment about uh, this uh, webinar about IHASE oh. uh, okay. now and maybe in the future. Okay. Um, I think. Ibu Vivi has has done a terrific presentation. Perfect. I mean, she's already uh, explained what we have been doing and what uh, is to be expected in the future. So I have been uh, involved a lot with the oral history project, and it is our wish that, to uh, continue this project. Uh, as Ibu Vivi already said, we have done. Uh, we have managed to interview thirty nine. Uh, people, uh, most of them, uh, we are very, very uh, happy to have been able to interview uh, the older people, the 80 plus people. And I, I must say, uh, we were just about in time uh, because uh, I think 70 to 80% of them have passed away uh, meanwhile. Um, but we're not stopping uh, at this uh, first uh, project. We'd like to continue with the second project and um, have the, uh, let's just say, younger uh, generation uh, speak. So we'll, we would like to target the people from uh, between 50 and 70 years old now, and maybe in the future also the younger people. Uh, the second and third generation, uh, and see uh, what, what would be very interesting is, of course, the identity uh, problem they might uh, encounter and be living in, a, in the Chinese Indonesian family and living with it within the Dutch society. Um, and as um, Ibu Maya already said, uh, the CEHC has mainly been uh, concerned about uh, putting ourselves on the map um, because we are quite an invisible group of people here in the Netherlands. And it is also due because. Um, uh, well, I, I came here with my parents in the in the sixties, to be exact, in nineteen sixty seven. And um, you know, most of us have parents. Uh, we came with parents over here, and uh, oh, webinar. I'm sorry. I know, but it's really, really, okay. Excuse me. Uh, sorry for the interruption. There was uh, an, another emergency here. Uh, as I was saying, we, we were uh, we came here with uh, parents who have had a uh, Dutch education, and that was also the the reason why uh, the Netherlands were, was chosen to be uh, the uh, destination, and um, and yes, we had to learn uh, the Dutch language. Although we were already a bit familiar with the language before we arrived in, uh, in the Netherlands, uh, but somehow, if if you compare us to other uh, immigrants, the integration in the Dutch community was quite easy and we never had problems uh, we never created problems and so we have always been under the radar for some reason so yeah the the first thing that uh, the c i h c am i saying yeah c i h c wanted to do was putting our group in um, a little bit in the limelight and um, and, and we can proudly say that uh, Patricia Choklim, our uh, president, has really succeeded in doing that. And we expect um, that, you know, with, with the coming publications that are planned, which uh, Ibu Vivi already uh, uh, presented, that, uh, you know, the Chinese Indonesians will, will become a more uh, Visible group and a group that is that will always be, you know, not causing any problems. <laughs> yeah. Uh, thank you very much, Ibu Swani, uh, for your point of view about this uh, this webinar uh, tonight today. And so very interesting for us. Uh, selanjutnya, selanjutnya saya berikan kesempatan Pak Dara Jadi ya untuk bercerita singkat tentang Pak uh, Yap Chuan Bin. Cak Michael, oke, okay. thank you. Terima kasih. Selamat siang, selamat malam, selamat. Pagi, barangkali untuk semuanya. Nama saya adalah Jadi. Saya waktu diundang sama Mas Didi tentang webinar ini. Saya sebetulnya bertanya, "Waduh, saya nanti akan bicara apa?" Karena ini diaspora Tionghoa di tiga benua. Memang salah satu anak saya diaspora di tempatnya Pak buce apa B uh, area. Jadi tempatnya sekarang tinggal di Las Gatos. Tapi terus kemudian saya pikir-pikir, Wah, ini saya ingin menceritakan sesuatu yang agak menarik. Yaitu, apa yang terjadi dengan Dr. Andes Yap Chuan Ping. Itu bisa dikatakan adalah suatu su kisah derita dari salah satu seorang pendiri negara Republik Indonesia ini. Dr. Anders Yap Chuan adalah seorang uh, dulu sekolahnya di negeri Belanda, menjadi apoteker, kemudian pulang ke Indonesia. Di masa Penjajahan dia sudah masuk ke dalam suatu partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia. Pada waktu pembentukan Kemerdekaan Indonesia, pembentukan Undang-Undang Dasar Indonesia, menjelang Proklamasi 17 Agustus, beliau diangkat menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI tugasnya apa yaitu mengesahkan undang-undang dasar 45 memilih presiden dan wakil presiden dan melakukan transfer of authority dari penjajah kepada Republik Indonesia beliau laksanakan tugas itu dengan baik. Terus kemudian beliau berusaha di bidang swasta, yaitu menjadi apoteker di Bandung. Suatu waktu terjadi kerusuhan rahasia. Di Bandung pada Mei 1963. Dan kemudian pada waktu itu kepala polisi Bandung menawarkan kepada Dr. Alisab Jalbi. Rumah Bapak akan saya jaga. Apa jawab Yap John Ping, Tidak perlu. Saya adalah orang Indonesia. Dan notabene adalah salah satu yang ikut tanda tangan konstitusi Republik Indonesia tapi nasib malang menimpa dirinya, yaitu rumahnya dibakar. rumahnya dirusak, mobilnya dibakar. Itu membuat rumah istrinya, istrinya sudah tidak mau lagi tinggal di Bandung, anaknya kena polio, terus kemudian dibawa berobat ke Amerika. Sampai wafat, meninggal di Amerika dan eh, pada waktu sebelumnya sebetulnya sudah ada beberapa yang mengusulkan beliau untuk menjadi untuk menerima bintang Mahaputra Indonesia karena sebagai salah satu anggota PPKI. Namun kemudian ditolak usulan tersebut karena beliau sudah pindah untuk menjadi warga negara. Beliau meninggal pada tahun 1900 berapa, saya agak lupa. Namun pemerintah Indonesia pada waktu itu hanya mengirimkan konsul jenderalnya di Los Angeles untuk menghadiri pemakaman beliau. Dan itu makanya saya usulkan nanti kalau tanggal 17 Agustus itu, kalau ada kesempatan, alangkah baiknya diaspora Indonesia, Tionghoa yang ada di Los Angeles, menjialai makam beliau, karena beliau adalah salah satu dari the founding father dari Republik Indonesia ini. Saya kira sekian cukup. Terima kasih, terima kasih Pak. Derajadi nah ini ternyata uh, ada PR untuk kok buce ini kan Di le uh, Sebelum kita ke Q&A Q&A, Go saya berikan saya berikan Cak Michael, mohon bantuan satu dua menit untuk Pak Franz. Selamat uh, selamat malam, salam kenal, salam uh, selamat malam dari Sydney uh, ya. buat para diaspora uh, Tionghoa ataupun para diaspora Indonesia dimanapun anda berada. Uh, saya perkenalkan uh, diri dulu, nama saya Fransi Marmata saya aktif di Indonesian diaspora Network Saya hanya mungkin ingin sedikit menambahkan presentasi dari Pak sio Tiong Jin tadi mengenai diaspora Tiongha di Australia mungkin Pak uh, Pak Tiong Jin tadi menjelaskan dalam kapasitas beliau uh, lebih banyak di uh, Melbourne dan perth tapi mungkin uh, saya ingin menambahkan mengenai diaspora Indonesia di Sydney kebetulan juga cukup besar dan cukup banyak uh, tidak hanya tadi kegiatan-kegiatan eh, eh, politik ya yang diikuti ataupun yang aktif para teman-teman diaspora Tiongha tapi eh, juga banyak kegiatan sosial seperti di Sydney ada namanya Indonesian Welfare Association yang mungkin juga sama ya, Pak Yongjin tahu bahwa membantu eh, para korban eh, kerusuhan dari Indonesia eh, yang eh, ada di Sydney kemudian juga banyak diaspora Tiongha yang aktif di gereja ataupun di komunitas Katolik Indonesia baik di kota-kota besar di Sydney dan kota-kota besar juga mungkin ada satu yang cukup unik di sini ada suatu komunitas virtual namanya The Rock ya kebetulan di Sydney itu salah satu komunitas diaspora yang paling besar mereka punya member lebih dari 40.000 Facebook dan kegiatannya juga cukup cukup beragam, tidak hanya sosial juga terutama membantu para student. Satu tambahan mungkin yang yang menarik mengenai diaspora Tionghoa di Australia mungkin eh, tadi Pak Tiong Jin menceritakan mengenai ada suatu eksodus eh, jumlah yang besar ke Australia pada eh, setelah kerusuhan Mei dari 2000 sampai kurang lebih 2014 banyak teman-teman Tionghoa uh, diaspora Tionghoa Indonesia itu yang mungkin tidak mau dikenal sebagai orang Indonesia, mereka memakai nama surname keluarganya dibanding dengan nama Indonesia mereka uh, banyak pertimbangannya dan itu mungkin ada suatu sesi khusus tapi ada suatu momen balik uh, pada saat pemilu 2014 dan juga mungkin dilanjutkan di pemilu 2019 di mana pada saat itu ada kehadiran uh, Prabowo sebagai calon presiden. Saya ingat sekali pada saat 2014 biasanya pemilu di luar negeri itu tidak banyak dihadiri atau diikuti oleh warga negara Indonesia. Tetapi pada saat 2014 untuk pertama kalinya saya melihat banyak teman-teman yang maaf diaspora tionghoa yang mengalami uh, kekerasan di kerusuhan Mei dan mereka selama berapa tahun uh, tidak meng, tidak tidak mengakui diri sebagai orang Indonesia pada saat pemilu 2014 mereka berbondong-bondong datang ke TPS karena mereka secara secara umumnya tidak mau Prabowo menjadi presiden dan beruntung pada saat itu Uh, apa uh, Pak Jokowi uh, memenangi pemilih uh, memenangi pemilu dan juga berlanjut di pemilu 2019 jadi mungkin itu satu tambahan uh, tambahan singkat mengenai informasi diaspora tionghoa di Australia uh, tidak hanya kegiatan kegiatan politik relawan tapi juga banyak kegiatan sosial dan yang tadi poin yang saya sampaikan momen penting Kemunculan kembali diaspora Tionghoa itu pada saat pemilu 2014. Uh, itu saja mungkin nanti teman-teman silakan menambahkan atau ada diskusi lebih lanjut. Uh, terima kasih dan saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kesempatan diskusi malam ini uh, karena memang diaspora Tionghoa ini sebenarnya mereka di luar negeri uh, lebih ingin dikenal sebagai diaspora Indonesia saja daripada ke, maaf ke Chinese eh, ke Tionghoaannya. Jadi ini merupakan satu suatu luar biasa nasionalisme mereka karena apa? Mereka merasa mereka lahir besar di Indonesia walaupun mereka mengalami banyak tekanan selama zaman Orde Baru zamannya Pak Soeharto tapi mereka saat ini begitu bangganya sebagai orang Indonesia sebagai diaspora Indonesia. Terima kasih, uh, salam kenal buat para senior saya dan teman-teman yang aktif di uh, diaspora Indonesia. Terima kasih Pak Frans Simar Mata atas komentar yang melengkapi kita semuanya. Uh, kita masuk ke tanya jawab ini Q&A. Ada beberapa pertanyaan dan ini sudah mewakili dari tiga benua saya rasa begitu ya. Uh, yang pertama dari YouTube terima kasih juga kepada para pemirsa di YouTube yang hingga saat ini sekitar lima puluhan yang masih tetap setia dengan acara Anggotio. Yang pertama ini uh, ditujukan kepada Pak Tiong Jin ini ya dari Pak Adi Wiradarma. Uh, seperti diketahui bahwa hubungan antara Tiongkok dengan Australia memburuk. Apakah ada dampaknya terhadap etnis Tionghoa di Australia seperti di uh, Amerika begitu? Kemudian ini lebih kepada semuanya yang dimaksud dengan budaya Tionghoa diaspora ini budaya Indonesia seperti wayang atau budaya Tionghoa peranakan. Nah ini dari uh, Kasim Kajo. Ada juga dari Bernard Lokman, apakah ada organisasi internasional yang merangkul identitas dan kebudayaan Indonesia yang tidak nasional sentris yang mampu membedakan identitas nasional dengan identitas kebudayaan? Sebab, kebudayaan itu milik manusia, ke mana mereka merantau, bukan milik negara yang mengklaim dengan historiografi versi mereka sendiri. Kemudian, khusus untuk... Bucek, ini dari Pak Iwan Prasojo, bagaimana sikap dan tindakan orang Amerika terhadap uh, Chinese American? Uh, mungkin ini juga hampir uh, sama seperti pertanyaan dari Pak Adi Wiradarma ketika terjadi di Australia, apakah ada diskriminasi uh, terutama ketika mungkin saat Covid saat ini ya. Kemudian yang terakhir dari Kristanto uh, uh, Jaya kepada uh, CWW kepada para pengurus CIHC apa kaum Chinese indice di sana masih banyak yang mengasosiasikan dirinya dengan peranakan atau sudah fully assimilated dengan sebagai orang Belanda ataukah bagaimana tadi juga ada pertanyaan nyambung juga di sini terkait dengan penggunaan bahasa dan bagaimana dinamika itu berada dalam semacam perjalanan budaya yang pastinya uh, tidak akan statis ke depannya. Kami persilakan uh, kepada saya dulu begini ya. ya oke okay, Pak Tiong Jin kita berikan kesempatan dulu ya. Tadi di akhir sekarang Q&A di awal Pak. Monggo Pak. Oke, okay, terima kasih. Uh, tadi saya minta maaf uh, sempat grogi karena ternyata laptop saya itu hilang uh, screen-nya. Jadi, tadi saya meraba-raba dalam waktu bicara uh, mengenai pertanyaan tadi, uh, ya, secara global, uh, terutama di Australia, yang kebetulan perdana menterinya uh, menjadi pendukung uh, Trump. Uh, pendukung kebijakan uh, politik Amerika sekarang uh, yang memiliki sikap anti, -Tiong anti china ya anti Tiongkok uh, tentunya uh, sedikit membakar uh, gerakan anti Tionghoa anti Tiongkok uh, di Australia uh, tapi tidak sampai uh, sehebat yang terjadi di Amerika. Jadi ada beberapa kejadian di mana uh, uh, ada orang-orang Tionghoa di jalanan dilecehkan begitu ya, uh, tapi tidak uh, berjumlah besar. Uh, seingat saya hanya dua atau tiga kasus saja yang, yang tidak juga disiarkan di dalam surat-surat uh, kabar di sini. Jadi belum ada uh, dampak atau manifestasi anti Tiongkok terhadap penduduk yang kelihatannya Tionghoa di Australia sampai saat ini. Terima kasih Pak Tiong Jin. Kemudian saya berikan kesempatan ke Bu Cek untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Jadi supaya saya cepat ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ching, itu betul. Gara-gara uh, retorik dari Presiden Trump, yaitu China Flu atau apa, jadi mulai terjadi antipati terhadap China, orang orang Tionghoa sebenarnya. Jadi uh, Dan unfortunately muka saya kan muka Tionghoa, jadi mereka tidak peduli kamu dari Tionghoa dari Indonesia atau Tionghoa dari China Daratan, mereka tidak itu. Tionghoa dari Tiongkok, mereka ini. Nah, untuk yang setahu saya, yang terjadi, uh, ada beberapa kejadian terjadi di diaspora Indonesia, di gereja FGF di Seattle, karena dianggap uh, jadi tulisan-tulisan apa China, apa rasis tentang Tionghoa, karena dikira di gereja itu adalah orang Tionghoa, walaupun itu adalah gereja Tionghoa, orang Indonesia yang banyak muka Tionghoa kayak kita, turunakan pernahkan Tionghoa. Nah, terjadilah demonstrasi-demonstrasi seperti di belakang, uh, jadi ini adalah dari orang masyarakat Vietnam yang banyak di sini dan Korea. Dan saya juga muncul karena saya pikir kok orang Vietnam muncul Korea ada semua, kok orang Indonesia tidak ada. Nah waktu saya ke sana, saya tahu ke sana yang ada cuma tiga orang. Bayangan orang Vietnam apa, rat, apa berapa uh, berapa ribu, uh, Korea berapa ratus ini. Saya cuma tiga orang jadi bagaimana supaya saya didengar, saya pakai baju ini, baju adat. <laughs> dan sure enough, begitu saya muncul semua kamera ke saya, gitu karena saya muncul di daerah Asia dengan baju kan aneh, unik. Langsung di interview CNN, di ABC, jadi keluar semua. Jadi basically saya apa apa menyatakan bahwa saya mewakili diaspora Indonesia, datang di sini juga ikut berpartisipasi sehati untuk stop Asian hate dan stop is, apa apa e, apa ke hate untuk kita punya tokoh, apa orang-orang tua gitu, karena kebanyakan yang korban memang banyak orang tua karena dianggap lebih lemah gitu. Kalau ya, apakah saya merasakan sendiri banyak ada dua tiga kali, tapi verbal, tapi saya tidak pernah sampai dihantam atau apa itu tidak pernah gitu loh. So, uh, sekarang sudah mulai agak meredah, apalagi presiden Biden sudah apa uh, jadi uh, namanya. Jadi Kongresmen kita yang mewakili saya punya wilayah namanya Judicu. Jadi saya kita sudah menulis Judicu apa propose undang-undang untuk meng, itu menghentikan Asian Head ini. Jadi kan harus ada undang-undangnya. Kalau tidak polisinya mau bertindak gimana gitu loh. Nah sudah ada undang-undang ini oleh Presiden Biden dengan senang hati ditandatangani sudah menjadi ini. Sekarang agak calm down gitu menurut saya ya. Apalagi uh, uh, Presiden Biden memang sangat mendukung. Untuk mencegah terjadinya isian ya itu sopar itu yang dari Amerika. Terima kasih, Ko Bucek. yang ketiga dari Ciwiwi terkait dengan uh, CIHC. Ada satu lagi sebenarnya tadi untuk semuanya terkait dengan uh, budaya, begitu ya. Uh, mungkin nanti bisa ditambahkan untuk Q&A yang selanjutnya. Iya, kalau uh, ya terkait hal-hal yang tidak enak atau Asian hate, itu saya rasanya um, tidak terjadi ya di uh, <coughs> Belanda ini. Yang uh, um, uh, waktu itu sangat uh, difokus adalah uh, Black Lives Matter, um, itu lebih terlihat uh, ya kalau kita diisengin orang itu. Ya, itu uh, memang terjadi juga, tapi... Uh, tidak uh, mengganggu gitu menurut saya. Uh, saya rasa itu saja sih ya. Uh, 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 uh. Terkait dengan penggunaan bahasa dan uh, Oh bahasa saya, ya. Ya, ya. oke. Okay. Uh, terkait penggunaan bahasa itu ya memang banyak uh, vokabulari bahasa Indonesia yang sudah menjadi uh, uh, bah uh, bahasa Belanda juga ya. Misalnya nama-nama uh, uh, makanan. <laughs> itu uh, ya lumrah sekali karena memang ya di uh, sempat dijajah begitu lama oleh Belanda jadi um, ya banyak sekali sih yang um, masih bisa walaupun tidak lancar mungkin tapi uh, minat untuk belajar pun banyak terutama sebetulnya dari orang Belanda sendiri gitu yang ingin uh, mendalami um, apa tentang uh, Tionghoa dari Indonesia gitu mereka malah ingin belajar bahasa Indonesia dan uh, belajar bahasa Indonesia itu juga uh, sebetulnya kalau mau mencari sangat mudah karena KBRI pun di Den Haag itu menawarkan les-les uh, bahasa Belanda gitu mungkin uh, begitu dulu gitu terima kasih Wiwi. ya uh, ini juga ada E, pertanyaan bagi e, semuanya, saya rasa e, terkait dengan e, bagaimana e, ketika e, politik identitas itu semakin kuat ya di seluruh dunia, saya rasa e, semakin kuat saat ini e, terkait politik identitas dan e, fenomena ini e, terutama tahun 2014 dan 2019 ini ya. Ini ada e, komentar dari Herianto yang Uh, pada tahun 2017-an ini ketika pilkada DKI uh, Ahok mm -hmm. jadi kontestan yeah. Dan begitu dramatis meskipun tidak dalam bentuk Datang ke TPS uh, Tetapi Ya Dukungan-dukungan uh, itu uh, Secara tidak langsung ya Maupun langsung itu terjadi di Tidak hanya di Indonesia tetapi di uh, luar negeri mm -hmm. Untuk itu Nah uh, ini fenomena apa ini kan yang kemudian uh, bisa ditangkap begitu ya uh, terkait dengan apa ini semacam identitas yang menjadi uh, sebuah uh, spirit untuk kemudian um, menjadi kekuatan secara kultural begitu. Kalau ya. kalau boleh saya ya Pak uh, uh, Jadi memang fenomena uh, keinginan untuk berpartisipasi dalam gerakan politik itu bangkit sejak peristiwa B98. Uh, jadi dari tahun 65, akhir 65 sampai 98, Tionghoa di Indonesia terpaksa dibungkam dan dengan sendirinya generasi muda uh, Tionghoa yang berada di luar negeri Uh, mengikuti anjuran para orang tuanya untuk tidak uh, berbuat atau ber, uh, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mereka anggap bisa membahayakan keluarga atau dirinya sendiri. Karena memang di, di Australia pada awal uh, order baru sampai tahun 80-an begitu cukup banyak intimidasi-intimidasi uh, yang dilakukan oleh uh, pihak kedutaan besar uh, di mana-mana, terutama menurut saya di Jerman ya uh, dan di Indonesia, uh, di Australia. Saya tidak begitu mengenal tentang di uh, ke keadaan di, di Amerika atau di Belanda. Uh, dengan arus uh, partisipasi ini. Dan tentunya dibangkitkan lagi dengan keberadaan Ahok sebagai gubernur, sebagai politisi yang canggih dan mampu berprestasi begitu di dalam bidang politik, mendorong orang-orang Tionghoa muda untuk menyatakan dirinya siap untuk terjun dalam gerakan politik. Jadi, fenomena ini, saya kira, mulai bangkit. Dan berkembang lebih banyak lagi, terutama setelah adanya tokoh-tokoh muda Tionghoa yang uh, ikut berpartisipasi di sini. Ada Stanley, saya lihat ya, Stanley termasuk ke Tionghoa langka karena terjun dalam gerakan politik yang dalam bahasa Hokkian itu Hong ya, atau berbahaya uh, pada waktu uh, kekuasaan Orde Baru masih merajalela. Uh, jadi, Stanley aktif sejak tahun 70-an begitu ya. Jadi dengan adanya Grace Natali dari PSI, dengan adanya Ahok dan beberapa tokoh seperti Toto ya yang yang sangat prominent di dalam dunia politik itu dengan sendirinya mendorong dan identitas untuk menjadi Indonesia saya kira menjadi lebih besar. Itu. Uh, terima kasih ya, Pak ya. Tiong Jin. Saya uh, ke Bu bucek ya terkait dengan yang masalah. Uh, ya, ya masalah. Ya, begini, ya. Jadi begini uh, di LA Los Amerika, walaupun sebenarnya dalam segi kuantiti untuk memilih sebenarnya tidak terlalu besar. Contohnya waktu pemilu kemarin yang dikeluarkan dikirim surat surat paling cuma empat ribu. Padahal tadi kan kita bilang 60.000 diaspora Indonesia. Jadi berarti masih Pak. Nah yang surat suara yang masuk cuma 6.500an. Tetapi suaranya itu loh, gongnya itu besar kalau dari Amerika. Karena di sini ada CNN, ada berita apa semua. Jadi apa yang kita keluarkan dari sini ini sangat vokal gitu. Makanya Amerika selalu di ini diaspora Amerika selalu disorot gitu. Karena suaranya itu, karena gongnya, Nah, betul di waktu kemarin, waktu di pemilu, sempat PDIP kayaknya menang 80 persen di Los Angeles. Dan eh tentu partai yang baru yaitu PSI, banyak yang memilih di situ. Dan banyak tentu waktu Pak Ahok masuk penjara, kita mengadakan Pak, apa Lilin, Pak Lilin, bicara di kita demo di CNN. demo aman di CNN pakai Pak Lilin apa gitu untuk 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 Ahok dan of course tentang Jokowi, kita banyak semua tentu mendukung Jokowi. Dan saat ini mulai saya dengar teman-teman mulai bikin WA WA grup dalam waktu dekat ini tentang ganja kayaknya akan mulai ini. Walaupun karena saya diaspora jadi saya tidak ikut terlibat ini, tapi saya mendukung dalam hati. <laughs> apa? Tapi tidak secara apa organisasi. So itu betul bahwa di Amerika saat ini mayoritas memang banyak mendukung dan kita penyayang suara sangat besar. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih. Kami berikan kesempatan Bu Monik, Cak Michael, mohon bantuan. Cak Michael, mohon bantuan. Nah, okay. oke. Okay. Terima kasih Carojil, terima kasih semuanya. Salam kenal. Aku baru pertama kali ini ikut dan senang banget bisa ikut di sini mendengar. Karena keluarga suami saya itu dari Semarang asalnya. Jadi dari petudungan keluarga. Itu banyak banget ternyata uh, mereka punya uh, keluarga. Itu anaknya aja ada 10 gitu. Jadi orang tua mereka tuh ada 10 orang gitu. Jadi keluarga cowok di petudungan. Jadi itu... Uh, anak cucunya, di mana kawin sama ong, dan sebagainya. Cuman terus, uh, 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 saya cuma pengen tahu, mungkin para tokoh di sini uh, udah pernah membahas ini, cuman kan monik baru pertama kali ini ikut, pengen tahu aja, karena dulu tuh, uh, tadi aku lihat, sorry, tadi aku lihat lagi, ini ngomongin apa ya, oh ya kayaknya nggak ada, benar-benar gosip soal luar Indonesia, jadi saya boleh nanya apa aja, karena saya baru tahu gitu, ternyata ada keluarga, jadi kayak turunan uh, oma-opanya gitu, yang dulu punya toko besar di Bandung uh, itu jadi kayak uh, showroom showroom uh, mobil gitu ya, lalu waktu ada okupansi tuh langsung diduduki begitu aja gitu, oleh tentara, sehingga terus mereka lari, waktu itu pertama kali nggak ke Belanda dulu, ke Brazil gitu, opa-omanya gitu ya, jadi itu udah yang, uh, nih lalu habis itu ada juga yang uh, uh, terus habis itu baru ke Belanda, lalu ada tante-tante saya yang ada juga di sini perawat dan sebagainya, jadi itu uh, karena ya uh, merasa kurang aman pada itu pada tahun 50 an 60 an gitu ya mereka berangkat, jadi pengen tahu ada ceritanya, nah kayak gitu-gitu apakah teman-teman uh, di di dia apa tionghoa chinese ini juga bisa membantu melihat karena kan saya bilang wah itu lumayan tuh sebenarnya kalau tuh tempat di 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 bandung itu dicari karena tuh di jalan braga yang itu banget tapi mereka benar-benar tinggalkan surat-suratnya semua gitu ya kayak kayak begitu tuh uh, saya care aja ya nothing tuh maksudnya mereka juga udah nggak 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 hidup mereka cukup diberkati dan ya sudah gitu tapi saya merasa wah Mungkin ada banyak loh diaspora Tionghoa Indonesia yang yang akhirnya juga harus melepaskan itu semua pergi ke luar negeri meninggalkan semua kekayaannya atau hartanya untuk untuk menyelamatkan diri gitu. Nah, tapi maksudnya apakah ada teman-teman di sini, Tiwiwi? Manggil mesti ko ya, koguches <laughs> itu yang yang uh, melihat juga hal-hal ini gitu untuk membantu mereka, misalnya mereka toh mau lihat lagi uh, 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 ke belakang gitu. Itu yang pertanyaan aku saat ini. Terima kasih. Uh, terus kan kedua sorry, yang kedua, saya tinggal 18 tahun dulu di Singapura. Saya pengen tahu sebenarnya Tiongkok Indonesia tuh kulturnya tuh ikut mana sih? Karena ternyata di Singapura tuh saya lihat beda banget gitu, saya nggak tahu apa karena saya tanya sama mertua saya yang yang orang Semarang itu, saya bilang uh, dia nggak pernah tahu tuh mengenai uh, apa namanya uh, merayakan Chinese New Year lalu pakai pakai apa namanya lohan apa segala lalu uh, uh, abis itu mesti kalau pak ulang tahun pakai baju baru semuanya sampai ke pakaian dalam juga pakai baju baru dan sebagainya itu menurut aku tuh menarik dan ternyata menurut saya nggak tahu itu gitu nah pengen tahu dari yang 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 Indonesia di sini rivernya kulturnya tuh ke kemana sih katanya ada itu itu katanya Singapura punya bukan bukan Indonesia nah atau apa rivernya ke Hong Kong atau ke China Chinese gitu terima kasih sebelumnya Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita juga uh, masuk ke uh, sesi selanjutnya, ini juga uh, mungkin uh, bisa juga karena waktu kita yang uh, terbatas sekaligus untuk tanggapan dan uh, penutup dari tiap para narasumber. Uh, kami persilakan untuk yang pertama uh, C Wijik ya, um, ya uh, terima kasih nih kesempatannya Cak Rojil dengan teman-teman uh, dari Ngotio. Uh, ya Ibu Monique, uh, menarik juga nih um, apa uh, budaya di Singapura dan uh, uh, apa pertanyaan-pertanyaan uh, dari keluarga yang terpaksa meninggalkan Indonesia Uh, kami sendiri dari CIHC memang mendapat berbagai macam pertanyaan ya uh, juga dari orang-orang Belanda sebetulnya yang juga mau menulis publikasi atau apa juga saya sempat ditanyain uh, bisa nggak uh, mencarikan orang yang pernah uh, dibesarkan di rumah yatim piatu gitu karena mau dibuat dokumentasi mengenai itu gitu uh, Jadi saya, kami sendiri juga kadang-kadang bingung mau nanya kemana. Gitu, jadi uh, ya, untuk uh, sementara ya, saya sangat berterima kasih karena uh, hari ini bisa memperluas jaringan banyak sekali teman-teman. Uh, ternyata yang uh, interest terhadap uh, diaspora Tionghoa uh, yang mudah-mudahan bisa uh, terjalin terus gitu. <laughs> saya rasa gitu aja. Terima kasih si Wiwi, uh, selanjutnya Pak Tiongjin. Oke, okay, terima kasih. Uh, tadi, menjawab pertanyaan Monik, ya, uh, Tionghoa Indonesia itu berkiblat ke mana kulturalnya? Saya kira di sini ada pakarnya, ada Pak Udaya Halim yang bisa menjawab lebih banyak. Tapi, kalau men menyorot peranakan Indonesia, peranakan Tionghoa Indonesia itu uh, banyak sekali, tergantung ya, kita mau lihat di daerah mana di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada perbedaan. Lalu kalau ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi ada perbedaan lagi. Jadi setiap daerah besar tentunya memiliki hubungan-hubungan kultural yang berbeda. Tetapi yang penting untuk kita ketahui dan terima adalah orang Tionghoa di Indonesia itu sudah bergenerasi beratus tahun tinggal di tanah uh, air kita. Jadi dengan demikian uh, sudah ada akulturalisasi yang menyebabkan kalau kita bilang peranakan peran Tionghoa peran Indonesia itu unik di dunia. Jadi uh, kita memiliki kebudayaan sendiri uh, yang unik dan yang perlu kita banggakan sebagai bagian dari tubuh bangsa Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Teungjin. Mengenai mengenai apa penutupan, saya rasa dari acara ini kita bisa membuktikan bahwa untuk berbakti untuk menjadi orang Indonesia yang baik itu kita tidak perlu tinggal di Indonesia, kita bisa tetap berbakti memberi sumbangan-sumbangan yang konstruktif yang membangun untuk Indonesia. Uh, di mana saja kita berada. Terima kasih. Terima kasih Pak Tiong Jin. Eh pamungkas dari Ko Bucek ini. Sekaligus penutup. Terima kasih untuk teman-teman semua. Bu Monik, ini belakang ini adalah kakek nenek saya dari mama saya. Jadi kami Tionghoa Peranakan Makassar uh, dari dari dan emosian dari Cina datang kawin dengan putri Raja Maros. Jadi mereka turunan dan mereka masih menjaga tradisi Tionghoa walaupun mereka peranakan. Tapi mereka tidak bisa berbahasa Tionghoa. Tapi pakai seperti makan bacang, bikin kue onde-onde, itu rutin dilakukan setiap tahun oleh nenek saya. Kemudian, uh, dan apakah ada persamaan dengan Malaysia? Ternyata saya kalau mau tahu, coba nonton movie Little Nyonya itu itu betul-betul peranakan yang terjadi dan itu hanya di Malaysia di Singapura tapi ternyata itu sangat mirip dengan panggilannya juga cara caranya juga mirip dengan yang apa nenek apa di keluarga oma saya di Makassar jadi somehow peranakan di Malaka di Malaysia Singapura dengan di Makassar mirip saya tidak tahu kenapa bisa mirip padahal mereka bukan turunan Makassar tapi mirip makanannya juga mirip cara caranya pakainya juga mirip Terus yang kedua, kita harus mau itu verifikasi bahwa foto-foto ini banyak yang ini tidak pakai mask, jangan orang salah kira itu terjadi pada sebelum pandemi. Makanya ada foto-foto tanpa mask, itu yang ini. Yang ketiga, yang seharusnya mau ini juga, bahwa tadi ada foto saya dengan polisi di LA, jadi gara-gara saya pakai the power of pakaian daerah, saya suka pakai pakaian daerah gini, sampai polisi berhenti mau minta foto dengan saya. <laughs> Sampai minta suruh temannya foto kamera, bayangin. Biasanya kan kita kere, takut banget sama itu, sama LFPD. Ini Los Angeles polisi mobilnya berhenti, polisi turun, bisa minta mau minta foto sama saya karena pakai pakaian daerah. Makanya saya suka pakai pakaian kayak gini. Dan kekuatannya, karena muka saya muka Tiong, saya orang sebenarnya Tionghoa, jadi saya suka campur-campur, kan, kan pakai ulos Batak, pakai topi Bali. Kalau, nah ada itu ada keuntungannya. Kalau saya orang Batak, saya pakai ulos Batak terus pakai topi Bali, saya dimarahi pasti sama ini. Ada apa kau pakai pakai topi Bali gitu? Kamu bukan orang Bali. Dan tapi karena saya turun Tiongkok tidak ada yang berani ngomong. Oh begitu saya pakai topi Bali, pakai ulos Batak juga tidak apa-apa gitu. So itu adalah salah satu keuntungan saya menjadi diaspora Indonesia yang berdarah Tiongkok. Sampai saat ini di 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 di, di, LA banyak memang apa diaspora Indonesia berdarah Tiongkok menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau di LA ya, seperti Pak Handstand, dia mempunyai pabrik apa membuat apa peralatan pesawat, pegawainya 700 orang. Terus ada Kika Susi, dia mempunyai pegawai 6000 orang. Kika Susi bikin susi tapi yang punya orang Indonesia. Masukannya semua supermarket gitu loh. Terus kemudian juga ada Wira itu apa Antoni membuat apa mengimpor makanan-makanan dari apa dari uh, bumbu dari Indonesia dia punya warehouse sekarang 20.000 square feet apa seratus 100.000 square feet. Terus ada juga dan namanya Handi itu alat-alat tulis basic namanya company -nya. Jadi banyak orang kebetulan itu adalah yang berdarah Tionghoa yang ini. Informasi so far itu yang ada terjadi di LA. Penutup kami walaupun saya berdarah Tionghoa saya tidak merasa namanya Tionghoa. Saya tidak pernah pakai Tionghoa diaspora Tionghoa tidak kita hanya menggunakan satu kata diaspora Indonesia. Kita adalah orang Indonesia. If diaspora Indonesia. Jadi kita, somehow di, di luar Amerikanya kita semua merasa satu. Saya terus terang saya diundang di di, di apa di 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 Batak, di Bali, di ini dan saya kadang-kadang saya lupa bahwa saya ada darah Tionghoa. Saking kita sudah masuk apa merayu, ya, masuk ke dalam semua lapisan masyarakat di LA. Hanya itu aja. Terima kasih, terima kasih ke Buce. Uh, sampailah pada akhir diskusi dan ngosipin Tionghoa pada malam hari ini. Uh, saya, sebagai moderator, uh, tidak bisa menyimpulkan, tetapi hal yang terpenting uh, dari kesemuanya adalah bagaimana diaspora Indonesia ini uh, memberikan sumbangsi terhadap negaranya, terhadap Indonesia dengan uh, berbagai macam cara yang mereka uh, lakukan demi kebaikan uh, Indonesia. Dan tentunya ke depan uh, semoga uh, diaspora Indonesia semakin uh, kuat dan juga uh, memberikan uh, sumbangsi terhadap uh, Indonesia baik secara kultural, budaya, bahkan membuat Indonesia dikenal di seluruh dunia dengan kebaikan-kebaikan dari Indonesia Selamat malam kami sampaikan juga terima kasih kepada semua hadirin yang pada malam hari ini tetap setia dengan gosip Tiong Huyu ya banyak orang yang uh, mungkin ya gosip bin Huayu ini uh, tiap hari Senin dan saya rasa memiliki Uh, apa ini semacam orang-orang yang kemudian turut berkontribusi dalam diskusi tiap uh, hari Senin, dari mulai tahun yang lalu, dan uh, ini sebuah kebanggaan bagi kita uh, semuanya. Dan rasa terima kasih uh, kami sampaikan untuk uh, semuanya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang uh, menyiapkan kegiatan uh, Ngosipin Tionghoa, kepada semuanya. Uh, terima kasih pengumuman, juga Cak kepada para pengumuman. Ya, uh, pengumuman uh, kami persilakan, Pak Didi. Ya, terima kasih, Pak Rojil. Ya, uh, sekali lagi kita berikan applause untuk semua pembicara, ya. uh, Pak Buce, Ciwiwi, dan uh, Pak Tiong Jin Ya, terima kasih banyak. Uh, saya dapat banyak uh, personal message dari teman-teman. Mereka memuji acara malam hari ini sangat informatif, uh, yang di Amerika jadi tahu mengenai diaspora di Belanda, yang di Australia jadi tahu diaspora di Amerika, dan vice versa. Terima kasih juga kepada uh, rekan saya, Cak Rojil, yang sudah memandu acara ini dengan baik. Uh, dan mungkin uh, tadi saya senang sekali, akhirnya Cak Rojil. Mau berbicara dalam bahasa Inggris. Selama ini dia malu kalau diajak bicara dalam bahasa Inggris. Tapi malam hari ini kita tahu bahwa sebenarnya bisa, hanya malu ya, tak rojil ya. Sudah lulus ini. <laughs> ya, ya terima kasih banyak dan juga Pak Udaya Halim terima kasih sudah bergabung juga ya. Pak Udaya tentunya juga bisa banyak cerita mengenai kegiatan uh, peranakan di uh, Australia ya. Ya sekedar pengumuman untuk uh, minggu depan. Ibu Bapak sekalian bisa kembali bergabung dengan kami di waktu dan channel yang sama jam 7 malam setiap Senin untuk minggu depan temanya adalah kontribusi Tionghoa di Institut Teknologi Bandung ITB ya tadi sudah sempat disebut juga dan pembicaranya malam hari ini hadir juga Pak Joko Gabriel beliau Profesor di Teknik Sipil Universitas Indonesia dan juga Profesor Joko Iskandar ya dari ITB mereka berdua nanti akan bicara dan kalau tidak salah ada Pak Dali, Pak Dali masih ada ya Pak Dali ya. Jadi minggu depan silakan Ibu Bapak semua kembali bergabung bersama kami untuk bersama-sama mempelajari, mengkaji apa kontribusi orang-orang Tionghoa di dalam Institut Teknologi Bandung ya. Baik itu aja. Terima kasih Cak Rojil dan tetap sehat Ibu Bapak sekalian sekali lagi terima kasih untuk semua pembicara dan saya kembalikan ke Mas Rodil. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi Kuartanada yang memberikan informasi. Jadi mohon maaf tadi saya sempat terlupa bahwasanya minggu depan masih ada agenda yang yang akan terus kita jadikan sebuah diskusi dalam format webinar seperti ini. Uh, sekali lagi, kami sampaikan terima kasih kepada uh, semuanya. Sekali lagi, kita berikan aplaus untuk uh, kita uh, semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita obrolkan, kita gosipin pada malam hari ini, uh, membawa manfaat bagi kita semuanya, dan uh, untuk kebaikan-kebaikan tentang uh, bagaimana budaya dan kebangsaan Indonesia. Terima kasih sorry, selamat Kak ini, malam. Sorry cara Rojil. Ini uh, Pak Bucek minta Pak Bucik minta foto bersama ini. Pak ya, oke. Okay. <laughs> ya, ini sampai lupa ini kan ya. Iya. Terlalu semangat ini kan sampai lupa dengan kita uh, berfoto bersama. Foto bersama. Mohon ibu bapak berkenan membuka ini ya kamera ya. Uh, saya beri ab-aba nanti. Uh, mohon yang masih ditutup jangan malu-malu. <laughs> Supaya kita punya kenang-kenangan ya uh, mungkin saya hitung ya, 3, 2, 1. Ini yang lembaran pertama ya, ini masih ada dua halaman lagi. Ya, siap, 3, 2, 1. Oh, ada Pak Gatot juga ya. <laughs> ya, ini lembaran terakhir. Oh, masih banyak yang ditutup ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kayaknya kita harus berpisah, karena waktu juga sudah malam. Kecuali pembicara, mohon tetap stay sebentar. Kita evaluasi, dan untuk ibu bapak yang lain boleh meninggalkan acara. Ya, sekali lagi terima kasih, dan semoga masih berkenan bergabung kembali.